Cek, cek, cek. Apakah live-nya sudah dimulai? Apakah saya sudah mulai live stream, adik-adik? Halo, adik-adik sekalian. Nah, oke. Oke, nah. What's up, guys? Sebentar ya, kita ambil makan dulu, guys. Gold carrot gue tinggal dikit, cuy. Halo, guys. What's up semuanya? Welcome to the stream. Selamat datang di stream Brutal Legends. Fase ke-3. Bersama saya, Ubi. Dan kali ini, kita akan melanjutkan RP kita malam ini. Halo guys semuanya, halo halo. Halo semuanya, selamat datang. Selamat datang ke streamnya. Guys, sebelum gue mulai streamnya, ada beberapa hal yang harus gue matiin lo musik, oke. Supaya gak terlalu berisik. Ada beberapa hal sebelum kita mulai absen, kita mulai RP. Guys, ntar gue buka live ini kalian dulu. Bentar, sebentar. Make sure semua aman dulu adik-adik ya. Saya harus memastikan bahwa semuanya sudah aman. Siapa bang? Halo Ashley, welcome to the stream. Selamat datang ke stream ya. Oke. Guys, nanti kalau kalian lagi buka TikTok atau gimana, jangan lupa nonton TikTok terbaru ya Brigit. Gue literally cosplay jadi orang kagak jelas ya. 50, ntar. Ayo di like sama di share. Oke. Bam. Nah, oke. Itu gue pin aja kalau kamu TikTok, itu lucu banget kontennya. Itu gue yang edit, bayangin. Gue yang edit, guys. Saya telah kembali menjadi editor. Apakah iya adik-adik? Dan itu pertama dulu. Oke, alright. Ntar gue make sure dulu semua aman. Oke. Dan juga kedua, juga jangan lupa buat like stream yang ini juga yang pasti, alright, alright, itu juga. Berikutnya adalah ini gue ngobrol secara di luar RP dulu ya. Apakah kalian sudah menonton channel Gemat? Apakah kalian sudah menonton channel Gemat adik-adik ya? Kocak lu jater, iya cuy, ada oke, WhatsApp semua ya. Apakah kalian semua sudah menonton kontennya Babang Gemat, ha? Nih. Damn! Ronde kedua, kah? Hah? Mana cowok gue malu, gue harus ngapain? Ya jangan malu, harus berani. Ma. Shit. Duh. Ah shit. Duh. Ente cok. Kita nyanyi lagu sedih dulu guys. Ente ya, tapi of course secara roleplay gue belum akan tahu itu. Berarti satu hal juga, kenapa gue mau ngomongin masalah ini walaupun ini OC. Karena gue sempet kayak ngecek channel itu kan yang ngebantai, yang ngekalahin si Gemat itu kan apa dari grup namanya ROR ya, yang ROR itu yang dipimpin sama si Mavels. Terus gue liat comment sectionnya Mavels, terus bocah-bocah baper pada bilang kayak boper-boper pada bilang kayak, wah ini pasti scripted nih, curang nih, curang nih, ini pasti scripted, curang, masa kayak curang, Roar bisa apa tanpa script gitu-gitu. Halo bang, halo Perats. Satu hal yang gue kasih ke kalian,
itu nggak ada skripnya cuy. Gemat mati itu purely nggak ada skrip. Jadi emang mereka ngeskripnya cuman oke, okay, kita ini RP perang ya. Yang mati yang menang, yang mati yang kalah ya udah kalah, yang menang ya udah menang. Itu nggak di skrip kalau yang itu. Jadi kayak gue kasihin aja kadang lihat kayak apa ya, kayak comment section ROR kayak ROR bisa apa, cuman bisa skrip itu nggak ada skripnya. Jadi GG buat ROR karena ROR berhasil mengalahkan Gempita yang menggunakan senjata tanpa skrip. Itu beneran Gempita kalah. Cosplay star. Yaudah. Terus senjata jadi sekarang senjata kedua di ROR. Tapi of course itu akan di RP-in nantinya. Pastilah di RP-in, masa gak di RP-in. Tapi anyway, gue rasa kita bisa masuk ke episode hari ini. Kalau gitu kita mulai saja absennya. Dan kalian pun juga jangan malah jadi kayak Gempita cupu. Karena Gempita juga kaget. Karena ternyata bow itu kalau critical sesakit itu. Dan satu hal juga yang kalian harus tahu, Gempita itu udaranya cuma 10 kan kalau megang itu senjata. Jadi lebih gampang mati lah bisa dibilang. Tapi yaudahlah, itu perbincangan lain kali lagi. Yaudah, begitu kalian mulai absen. Ada Lantong Malep, ada Sie, ada I've Gone Crazy, ada Afiza Serang, ada Almiranesia, ada Forger, ada Evan Vivo, ada Muse Day, ada Elvi, ada Katsuya Senpai, ada Evan Gaming, ada Nur Aziza, ada Pemula, ada Reno MC, Salsa, Kritz, Sandi, Jacob, Arya Saputra, Mufida, Iman, Jonalu, Adel, Aether Final, Rahman Soja, Alven, Kesko 22, Aska Inhir, dan yang lain-lain. Kalau begitu guys, kita langsung saja memulai. RP hari ini. Jerry! Sama aku bang, halo Rinex ID, thank you donation-nya. Jerry? Halo? Di mana yang lain? Di mana kira-kira yang lain? Apakah kalian tahu? Sama bang, halo Kenzi, thank you donation-nya. Cuk, ada! Oh itu, ada kecoa anjing. Bukan kecoa, apa? Ada... Apa sih namanya? Cicak. What's up? Cicak di dinding. A-O-I-A. Kita berdua doang. Iya, maka yang lain mana? Malji mana? Gempita mana? 13 mana? Kaira mana? Ajul mana? Semuanya mana? Halo. Halo. Ada orang kah, anjir? Bentar. Yaudah, masa kita cuma Jerry. Jangan bilang cuma kita berdua Jerry. Please. Yes. Please Jerry. Kita bikin base lagi. Jerry, jangan seperti itu Jerry. Masa kita berdua doang Jerry? Please Jerry. Cari yang lain Jerry. Oh, itu ada orang. Kamu tidak melihat? Ada yang invis juga. Kito suara apa anjing? Apa? Ngomong gue lagi tidur anjir. Awas buat cok. Bang mati bang. Halo, turun. 13 sini aku mau menanyakan sesuatu. Turunnya gimana? Kamu nanya apa emang, Jerry? Bang ada namanya Interpol ya, Bang. Enggak. Maaf ya, Bang. Turun. Ayo turun. Iya. Kenapa kalian soal Enderpearl? Bisa apa Enderpearl? Nyampe kah? Iya, bisa Enderpearl. Maksudnya kayak, tuh, gue gagal. Skill itu. Skill issue, bro. Jadi sembarang. Oh, kalau ini mah gampang. Coba. Ah, gampang kalau dari situ, mah. Bisa kan? Lah, ini orang. Halo, selesai. Udah beli warga. Makasih, udah aku.
Mantap Aspri. 13, lu kemana? Gua nyari orang dari kemarin pecah. Lu enggak usah ngilang sih anjir, pakai minum susu. minum susu kau 13 cepat. Maji sama anaknya mana ya? Sabaku Bang, halo Gio. Anaknya. Punya anak. Ah, lu nanti harus tahu, lu nanti harus lihat. Lu ntar kaget lu sama yang itu dong. Siapa? Halo Dinar, thank you donation ya. Rahmat jadi anaknya Magi. Megura. Rahmat. Ya katanya. Halo Bang Elias. Ya, halo. Halo, apa kabar ya, baik Kinan Kevin? Hah? Rahmat dari mana? Enggak tahu dari arahnya Megura mungkin Megu Rahmat. Enggak, 13 lu kemana aja? Gue lagi jalan-jalan mencari orang. Kenapa lu kemarin cuman ngasih map doang ke Ubi? Kita ke tempat itu. Lu kemana? Mana sih? Oh, ini dia. Ini terbelakang di sebelah sini. Aduh, gue beneran minum susu aja. Gak ada susu wah. Ya udah, lu di depan gue dah. Lu kemana? Mana sih? Anjing lah. Ayo deh, kita jalan yuk. Enggak, lu kemana? Jalan kemana? Ya gue nyari orang. Itu tempat apaan? Anjing, itu tempat apaan? Tempat apa? Woi. Itu tempat enggak kemarin. Ubi. Oh. Kemarin gue sama Jerry nih doang loh. Kayak kemarin gue sama Jerry gabut-gabut doang, enggak. Hah? Maafkan tadi kan. Gabut-gabut. Lu udah nyampe ke tempat itu, Ubi sama siapa namanya? Jerry. Oh, udah. Gimana tempatnya? Bagus kan? Terus ini apa nih? Full knight nih. Nih. Kok 13 malah aku ngaku dia yang ngasih mapnya anjing. Kamu hilang. Sabar. Ini buat apa nih? Sabar. Sabar ini si 13 juga ikut-ikutan ngaku-ngaku dia yang kasih mapnya nih. What the heck? Oh, itu masih ada ya. Kira-kira udah habis loh. Dari yang gua ingat, dari catatan yang gua ingat itu harusnya udah habis ya, kalau masih ada. Ya baguslah. Itu item cukup langka. Ya udah, terus ntar kegunaannya buat apa? Seingat gua dulu itu buat kayak persenjataan, mungkin armor juga bisa, I don't know. Sekitarnya buat senjata-senjata. Bukan senjata doang. Perang. Bentar, ini kan tadi kemarin mapnya dari zero kan? Kenapa ya, si 13 jadi ngaku-ngaku deh? Bahan baja, iron, gold, nah kayak gitu tuh. Apa sih? Mineral. Oh, oke. Okay. Terus lu tahu gak kalau Nether sudah berubah? Nether berubah kah? Ubi belum tahu. Udah. Oh, Nether berubah kah? Deh, kayaknya yang belum tahu. Itu gimana? Kok bisa berubah tiba-tiba? Ini masih asumsi sih ya. Soalnya ada beberapa asumsi. Ubi lu ngelakuin apa dari kemarin selama ini? Selama penanya pas gue tinggal. Ada yang lu lakuin enggak? Enggak ada sih, cuman pergi cabut aja bareng si Jerry sama Maji. Sama kapak lu ada yang lu otak-atik enggak? Enggak ada. Berarti dari pihak kalian sih dong, kalau tiba-tiba berubah enggak ada. Kau enggak ada susu apa? Kau enggak ada susu apa? Enggak ada, 2 menit lagi, Bang. Goblok. Pancing aja nih ya, biar kelihatan. Ya apa namanya, saya juga awalnya asumnya gara-gara kapak lu kan dulu kan yang ngebuka Nether, teruskan dulu. Nether itu nggak ada hubungan sama gua nggak tahu itu mungkin karena rune atau apa, gua juga nggak ngerti. Antara kita itu sempat berteori juga kan 13 sama si Arjo juga tuh kemungkinan ya gara-gara efek rune, tapi kok jadi agak telat ya. Sebentar, makanan gua kurang. Ada yang kurang makanan enggak? Ini. Enggak, sabar. Oh, ada. Enggak, gua juga Ender Pearl gua kehabisan. Ada yang mau keluar enggak? Sini. Entar voice sini bareng gua aja. Apa? Tuh, Jerry lu tungguin sini bentar, oke? Sama Kaira. Sabar di pancing. Ini pancing anjir. Halo, bi. Nggak, maksud lu apa? Jadi gini, Fel. Nggak. Dia siapa?
Enggak, pertanyaan gue maksud lo apa? Dia siapa, Vel? Enggak, pertanyaan gue maksud lo apa dulu? Iya, ya lo gue kirim apa kan lu anjir? Lu pasti ada sesuatu kan? Ada seseorang deh, seseorang bebas dah. Lu coba siapa dah? Gue di depan lu, bete kan sama Syarin? Ya, gue tahu. Ya gue tahu. Jadi lu tadi ngomong ke Jerry itu cuma pura-pura. Iya, pada gue yakin nyaris semua langkah yang lu ambil itu apa namanya langkah yang penting. Jadinya pas lu bilang itu, okay, I'm gonna play with it. Oh, udah bagus, nice. Terus jadi? Iya, ya tadi. Ya gue cuma pengen tahu aja dia siapa. Dia apa? Yang? Ya orang ya tadi lo dapat tadi apa sih? Jadi bilang map dapat petunjuk itu dia apa tuh dari mana lah bebas lo. Itu nggak perlu cukup tahu itu aja. Ya intinya lo cukup tahu aja kalau dia. Dia adalah salah satu orang dari aliansi lah, intinya gitulah. Salah satu aliansi, lebih tepatnya aliansi masanya banyak nih. Kita sebut aja The Purge. I don't like that. Gue bakal pura-pura ambil Ender Pearl dulu. Aduh, kenapa Jerry harus bertanya kepada 13 secara langsung? Kenapa Jerry tidak diam saja? Alamak, pusing palaku. Pusing palaku, bang. Kita gua. Gimana maksud bang, gua mabut aja satu bulu itu gimana tuh? Menurut gue gak sampai 8 bulan sih. Tapi intinya bakal paling 4. Menurut gue paling lama 4-5 bulan sih. Tapi ya gak tau, kita lihat nanti aja. Bang siapa aku? Halo Jaki. Intinya di antara BL fase 3 dan BL fase 4 itu bakal ada series lain dulu. Aku juga mau ambil item. Oh iya. Kenapa balik? Lah si itu mana? Aku mau ngambil barang-barangku. Siapa? Si voice mana? Lah, gimana sih? Tadi dia bilang ketemu orang di atas. Siapa? Gua tadi enggak sengaja ngoprol kan pas balik pakai trident, dia ada orang anjir. Jangan bilang. Jangan bilang lagi. Jangan bilang. Bentar. Aduh. Apa? Sebentar. Ketutupan sama baju dan kawan-kawan. Jadi tadi enggak sengaja pel ke atas lu aku. Kayaknya aku tahu. Ayo naik. Kita ke atas. Sebentar, ada orang di atas. Ada orang di atas. Aku mau naik kamu saja. Aku seperti hemat Ender Pearl. Sepertinya aku tahu siapa yang di atas. Jangan. Sepertinya aku tahu siapa yang di atas. Mana orang di atas? Di sini anjir. Mana? Nah ini nih. Oh, Astra. Sudah kuduga. Biarkanlah aku pulang. Gimana caranya? Dia kenalan kalian. Loh kok? Hey, kamu siapa? Aku adalah penunggu danau ini, enggak bukan. Gue cari. Ada kapan kalian? Kalian punya penunggu di sini? Nih, enggak. Enggak. Jadi begini. Jadi begini 13 ya. Oke.
Eh, sabar, dia, ada ubi. Dia ini anaknya Maji. Oh, yang tadi lu omongin. Iya. Jadi lu yang namanya Rahmat. Megura. Halo Rahmat. Megura. Manggil-manggilnya Rahmat. Megura. Ih, gua tarik kepala lu bunuh-bunuh. Yeah. Bukan Rahmat. Bentukannya kayak voice. Tapi dia ngomong sangat aneh. Dia ngomongin soal apa, Ubi? Pistol. Terus dia ngomongin soal apa lagi, Ubi? Mobil. 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 Mobil itu apa? Makanya. Pistol itu senjata, mobil itu kendaraan. Ya, itu kan apa? Itu aneh kan? Itu ya. Apa? Hah? Udah ya, kalian semua nggak akan ada yang ngerti, nggak ya, ada nggak akan ada yang tahu deh udah. Hah? Itu kenapa? Itu? Kenapa? Ya itu alat tadi apa? Ibarat kata misal si mobil itu dia kayak kuda, ya kan? Kuda ada kakinya 4. Sama mobil juga punya kaki 4, namanya roda. Hah? Kok lu bisa tahu? Ya gue tahu lah. Seri. Woi, gak sabar. Sepertinya voice juga jangan aneh. Jangan bilang lu satu dia sama voice juga aneh. Enggak juga. Kita harus mendengar pembicaraan. Kalau lu bilang gitu kita harus mendengar perbincangan dua orang ini. Gue udah kenalan yang emang tinggal. Oh iya. Terus lu tahu gak gedung pencakar langit? Langitnya dicakar kan? Ya, gedung. Ya enggak salah sih emang namanya gedung. Ya, yang gedung tinggi gitu kan. Hah? Enggak tahu. Itu. Hah? Yang sabar. Caranya lu bisa tahu gimana? Iya, gue punya kenalan dari sana dan gue juga pernah di sana juga. Jadi ya. Kenalan dari sana? Iya, I have a lot of friends. Berarti okay. Lu pernah ke sana? Dari buku ya dijelasin enggak itu kan dari mobil ada kakinya juga. Ya kalau misal di sini mungkin kalian taunya apa sih? Gerobak yang ditarik sama kuda. Ya, kayak gitu. Sabar. Berarti lu Delma? Ya, Kadelman. Do you happen mungkin enggak kalau lu tahu caranya untuk kayak balik pergi ke tempat lain atau ke dunia lain gitu? Untuk saat ini gua enggak tahu caranya gimana. Gila gini dia tahu gimana caranya. Kayak PR banget ya di banyak orang yang nyangkut ke sini semua ya. Ya gini lo. Pertama kali gua muncul gak, di enggak. Gini. Mendingan si Megura ini kita Rahmat. harus lihat yang skema Rahmat. Kita di bawah. Megura anjing namanya Megura kok. Rahmat. Rahmat. Perawakan Rahmat. Dia tuh kayak seorang karakter yaudah, yang Megura. Namanya Rahmat. Sebelum itu gue pengen tanya. Apa? Sebelum itu gue pengen tanya. Ini bener-bener enggak ada tempat ini enggak ada sesuatu yang sakral atau apa enggak, gitu. Enggak, gue mana. Lu yang sakral lu. Lu keluar dari kodok ini. Enggak. Jadi gue pertama kali itu muncul di sini. Wah, bukannya kemarin lu sama bapak lu anjing? Bukan, gue tuh pertama kali muncul di sini. Yang gue liat itu kuburan ini kan. Bentar. Iya kan? Kenapa? Terus gue jalan ke sini ngeliat patung kodok. Maji tuh lagi duduk di sini. Emang udah ada. Sudah takdir enggak? Gini, ini. Megura, gue punya feeling lu tak? Gue punya feeling apa? Apa? Kodok ini lah yang bawa lu ke sini. Bogo pulang. Masuk ke mulut, coba. Masuk. Berenang. Gak bisa. Tidak bisa. Biar anak orang. Aku. Iya, anaknya Maji loh, Bang. Enggak di, Bang. Biarin ditonton aja. Kita harus kasih unjuk dia, Ubi, biar dia dapat pandangan, Anak. Sini Megura. Sini. Lo harus lihat teori kita terhadap dunia ini sekarang. Sumpah, kita juga harus nanya sama si Voice. Masalah ini apa? Wacot ABC yang kita berteori, inget gak semalam itu? Iya. Nanti. Nah gini, voice. Gue juga mau satu voice. Lu tau Indonesia sama atau Kalimantan gak? Tahu. Lu tau Kalimantan juga? Lu tau Kalimantan? Tahu. Iya. Lu tau Institut Punta Dewa gak? Apa? Apa itu anjing? Enggak. Oh gak tau. Apa itu lagi? Gue punya kenalan yang kerja di sana. Lu tahu banteng merah enggak? Astaga. Oke. Si. Okay. Ini. Maaf. Okay. Megura. Okay, begini. Begini, oke? Okay? Megura.
Oke, kita tambahkan satu dunia baru deh. Kita tambahin satu dunia baru. Dunianya Megura. Kan bisa di looting. Di sini ada yang namanya. Jangan. Oh, jangan. Taruh lagi sini satu diamond block kayak tadi. Mana satu lagi? Ini buat visualisasi nih, buat penggambaran. Ini penggambaran. Ini buat visualisasi, oke? Nih. Oke. Jadi bayangkan ini dunia kita sekarang. Itu ini. Oke? Oke. Ini nggak, adalah sebelumnya enggak gini. Oke. Batu semua, stone semua. Oke. Okay. Ada. Bayangkan stone, okay. Bayangkan stone ini dunia kita. Oke. Okay, yang sekarang ini, yang sekarang ini. Iya, gua juga ancinnya juga, oke, okay, supaya enggak ini. Ah, oke. Okay. Batu ini adalah dunia kita yang sekarang kita berdiri ini. Terus diamond block, emerald block, melon, kayu. Ini adalah dunia-dunia yang berbeda. Oke? Okay? Oke. Nah, seperti entah kenapa apa yang telah terjadi, tapi pasang lagi jari sini. Satu melon. Melon. Nah, sepertinya sedang terjadi ini kepada dunianya. Jadi semua dunia ini bertabrakan menuju ke dunia ini. Jadi bener, kita bisa ketemu. Begitu, Megura. Sayangnya mobil sama pistol enggak kasih. Coba gua enggak paham. Enggak, lu coba jelas sekali dah yang maksudnya, sabar, maksudnya jadi kayak ada melon menyatu sama dunia kita. Gimana sih? Iya, ada melon, betul. Dunia ini ada melonnya. Iya, benar. Nah, dunia ini dulunya gak ada melon, terus tiba-tiba ada dunia lain yang punya melon kesini gitu. Iya, gitulah. Nah, pokoknya gitu. Goblok banget lu jadi orang, anjing. Tadi lu coba jelasin dah. Tadi lu bilang bacot ABC, apa maksudnya tuh? Enggak, oke, nih, oke. Kita punya nih, sekarang gini, voice. Kita punya seorang wacot di sini yang udah enggak ada. Oke, yang dia udah meninggal ya. Dia udah meninggal. Lu nyadar gak sih suara dia mirip siapa? Iya, suaranya mirip wacot. Oke. Okay. Berarti spekulasi gua, dia adalah wacot tapi dari dunia ini. Dia, yang tadi di Indonesia Kalimantan. Nah, terus jadi, Maji sempat pernah bertemu. Dia sama-sama bego gitu. Nah, ini yang mau gue omongin. Sejauh yang gua tahu, wacot yang ini dia tahu sihir. Dia juga sempat bilang kalau nggak salah dia mempelajari apa tuh yang mitologi tentang kedewa-dewaan. Iya kan? Itu dia berarti tanda kutip orang yang cukup pintar, bener kan? Iya. Iya pintar. Nah, terus kan gue juga pernah bilang, gue pernah lihat orang yang pakai jubah putih, bener? Nah, setahu gue kalau emang itu dia adalah wacot juga, dia juga orangnya pintar tuh dia tuh. Iya. Ini kenapa yang ini bego? Berarti gini. Ada spekulasi gini juga, voice. Berarti di tempatnya dia orang-orangnya masih kurang sumber dayanya. Tapi kalau dia dari Indonesia banyak orangnya. Tapi masalahnya dia tadi di dunia dia ada kayak alat-alat musik. Gua mahir dalam alat-alat musik. Musical finesse, brother. Apa maksud lu bego? What do you mean? Dia berarti apa namanya? Ini tau enggak sih yang Tuhan memberikan kamu apa kegantengan, kecantikan setetes aja. Ini setetes aja. Nah, ini kebanyakan di musik gitu maksudnya. Enggak, gini. Oke. Voice. Gua ngasih lu secara singkat nih, secara singkat padat jelas. Jadi, wacot dari dunia kita ini udah enggak ada. Bener enggak? Benar, okay. Bayangin ini wacot. Nah, wacot yang ini dari yang lu ingat kan yang Maji sempat cerita yang berjubah putih. Iya, yang berjubah putih. Ini Maji berjubah putih, oke? Okay? Kok Maji berjubah putih? Ini wacot berjubah putih. Ini si wacot yang dia sekarang. Okay. Nah, yaudah kita panggil dia Rahmat mulai sekarang. Nah. Kemarin gua ke sebuah bangunan, ya kan? Yang lu kasih tahu itu loh, ya kan? Nah, ya. Nah, di situ, di bangunan itu, si Rahmat ini kan lagi berdiri di situ. Oke? Oke. Rahmat lagi berdiri di situ. Tiba-tiba si wacot ini tiba-tiba ngomong ke Maji. Yang mulia, ngomong ke Maji. Overlord sedang dalam bahaya, yang mulia. Bohong, sumpah, bohong. Gua enggak ngomong sama dia. Gua enggak ngomong sama sekali. Gua enggak ingat ngomong sama sekali. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu kan? Voice-nya kayak, "Hei, yang mulia. Ini Overlord sedang dalam bahaya, yang mulia." Terus lu mau tahu enggak, Maji tiba-tiba keinget sesuatu.
dia keinget sesuatu. Enggak, Maji keinget sesuatu. Maji. Iya, Maji. Ya, Maji ya, Maji ya, Maji. Di saat Wacot jubah putih ini datang ke tempat kita. Wacot baju putih ini berjubah putih ini juga ngomong hal yang sama ke Maji. Juga. Iya, yang mulia Oblot sedang dalam bahaya. Pertanyaannya, gimana cara dia tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu? Gue nggak inget demi apapun. Gue cuma ngikutin mereka. Gue nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu sama sekali. Tapi mereka berdua ini kayak lu ngomong apa? Terus gue kayak apa sih? Lu bisa. Terus dia dan dia gak nyadar kayak dia kerasukan. Tapi lu jadi lu tahu gak kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu? Ya ada istilah canon event ya kan. Apalagi itu canon event. Apalagi lu bilang tadi lu tadi ini kenapa dia bisa menganggap itu tuh anaknya Maji? Si siapa namanya? Oke, gini, spekulasi gua, Maji itu di dunia mereka di dunia dia kayaknya tuh bapaknya, mirip bapaknya dia. Sepertinya bapaknya. Harusnya berarti dong. Tapi ya, ya itu Maji di dunianya dia. Dan gue punya feeling Majinya si Maji di dunia yang berjubah putih ini, dia adalah sebuah pemimpin. Karena Wacot yang jubah putih ini manggil Maji. Manggilnya yang mulia. Yang mulia. Masuk. Masuk dong, Gisom. Ketemu kerajaan itu. Iya kan? Iya. Berarti anggap aja kan. Misal si Maji ini somehow rajanya di sana, terus siapa ya, tadi pusing, si jubah putih. Bentar. Jadi maksud lu kerajaan yang gua datengin kemarin? Bentar. Maksud lu kerajaan yang gua datengin kemarin itu mungkin aja kerajaannya si Wacot jubah putih. Bukan, kan si Wacot jubah putih kan manggilnya yang mulia, berarti kerajaannya si Maji dong. Iya, kalau emang dia maksudnya berasal dari dunia. Dari satu dunia. Ya, daripada Wacot, gua enggak ngerti Wacot 1 2 3. Ini yang jubah putih ini emang enggak ada namanya apa? Ya kita enggak tahu. Ya, enggak tahu. Maji enggak nanya. Maji enggak tahu. Ya dia enggak nyebut ciri khas apa-apa, cuma katanya rambutnya mirip sama. Iya, katanya suaranya mirip Wacot, terus Wacotnya berjubah putih itu doang. Kita enggak tahu namanya siapa. Kepala gua ngebul. Ya, kita tahu kok kamu kecil sepertinya. Kalau misal dia dari Indonesia wajar sih. Tunggu sebentar. Bro, just roast the whole. Bentar. Ini gua di Indonesia. Jadi maksud lo orang-orang dari Indonesia itu low IQ semua. Jadi maksud lo begitu. Menurut data, orang-orang Indonesia itu malas membaca ya. Sabar, kalau misalkan Voice tahu banyak soal apa namanya? Metaverse? Itu produk sebelah tapi dimensi something itu, dunia apalah lu nyebutnya bebas. Gua pengen tanya. Kalian tahu enggak ini apa? Itu jam. Itu jam. Jam. Iya. Ya, terus tempat. Nah, enggak itu jam biasa. Nah ya, cuma maksudnya ininya angkanya angka berapa? Emang kelihatan? Enggak tahu. Nah, emang ada angka? Kan cuma pagi atau siang. Ini ada jarumnya terus ada angkanya tuh. Bang, tuh. Bang, bang, aku boleh OC dulu gak bang? Hah? Ada texture packnya gak bang? Enggak, ini kan. Oh, enggak ada. Oke. MR-nya gitu, MR-nya gitu. Orang emang gua doang yang bisa lihat. Lu gua singkong. Oh, alah. Saya kira emang orang dari Indonesia ya. Bener kan berarti. Emang ini maksudnya bukti. Aduh, joki play. Yaudah, let's go. Mana-mana coba lihat jamnya. Sih? Ini cuma siang dan malam doang, enggak ada. Ini cuma siang dan malam doang. Ini ada angkanya loh, 1 sampai 12 loh. Hah? Enggak ada. Mana ada? Coba lu ambil clock, coba lu ambil clock, lu ada clock enggak? Sama gak persis. Enggak ada, yang gua pernah buat clock. Enggak ada clock. Siapa enggak? Pertanyaan gua, siapa yang bikin clock?
kayak clock emang penting. Kan enggak keluar lihat ini. Matahari gua, aja. Gua, iya. Nah, gua, lihat mana. Gua enggak bikin ini, gua dapet dari pas jadi ceritanya gini, pas gua lagi di Ragnarok lama, dari tempat kalian yang lama, gua sama Maji tadinya gua enggak tahu Maji mau ngasih tahu apa, tapi tiba-tiba gini, gua pengen tanya, di Ragnarok lama kalian pernah naro ada jam enggak sih? Jam gede, jam raksasa? Hah? Gak ada. Itu aku sering di situ, enggak ada. Eh, aku salah satu orang build di sana aja, aku enggak pernah build itu. Karena tiba-tiba ada kedengaran suara jam. Terus gue sama Maji entah dipindahin kemana. Tapi rasanya tuh kayak dunianya tuh kayak rumah tempat asal gue. Hah? Rumah lagi Indonesia gitu maksudnya. Cuman itu dia maksud masalahnya kan luas, banyak tempat juga di negara itu yang gue nggak pernah kunjungin. Jadi ya bangunannya sih, tipenya sih mirip, cuman daerahnya bukan daerah yang gue kenalin gitu loh. Terus ada kayak jam besar di tengah. Kita masuk ke dalam, ada banyak ukiran-ukiran aneh juga. Terus yang isinya tuh, gue nggak tahu kalian tahu, tarot atau enggak, yang isinya tuh ukiran the devil, the fool, the hangman. Oh, dia tahu tuh. Oh ya, itu. Setelah itu entah kenapa jamnya berdering lagi. Gue balik lagi sama Maji ke Ragnarok lama, terus ini di tangan kami ini. Bentar, kita lihat kayak jam biasa. Tapi lebih apa, ada angka-angkanya? Oke, gue deskripsiin sedetail mungkin ya. Jadi di sini jarum jamnya itu cuma ada satu. Jarumnya itu cuma ada satu dan dia ngarah ke angka satu. Jamnya warnanya kuning, ada ornamen di sekelilingnya. Terus ada titik yang lambangin setiap jam dari 1 sampai 12. Kita cuma lihat pagi sampai pagi sama malam. Pagi, ya, malam. Di sini malam, sini pagi. Iya, pagi malam doang. Enggak, maksud lu Maji juga dapat jam ya? Iya. Dan Maji juga ngelihat ada angka-angkanya? Iya. Hah. Oh, mungkin ada tahu sesuatu gitu. Gue jujur nggak terlalu mengulik apa tadi, tarot, kartu-kartu tarot itu gue cuma sekilas pernah gimana kalau kita aja. Cakar tarot lama sekarang pertanyaannya there is a jalannya kalau dia ntar emang nether nggak gue mau lihat tuh, gue mau lihat tuh nether emang kayak gimana sih sekarang. Ayo kita kita cek deh. Oke, kita menjelajah. Yaudah, kita sambil buka-buka janda. Enggak. Nether, Nether jadi berubah total maksudnya. Berubah total. Iya, sama kayak dulu. Kita enggak tahu apa-apa tiba-tiba berubah. Enggak, masalahnya berbahaya itu aliansi bisa dengan mudah nemuin tempat ini. Iya, tempat ini kita lagi nyari cara antara kita ngalah yang harus buka portal jauh atau enggak ya. Sebentar dong Ubi, aku mau apa? ngambil mau nyari sesuatu dulu, mau cari map. Ya udah, cari. Mama tuh mau berubah apa? Gua coba cek. Iya anjir, berubah go. Kalau balik ke sini ini enggak? Lah, boleh. Lah, bentar. Lah. Sekarang Nether portal juga, sekarang Nether juga makin luas. Ya itu bilang. Dia makanya makin bahaya tempat ini, orang bisa nemu. Aliansi bisa dengan mudah. Lu gak nyadar tulisan ini lah, jadi gampang lah. Sekarang Nether portal bisa langsung kesini berarti ya? Iya, makanya ini gue tulisin nih, lihat nih tuh. Baca ini kerjaan kami kemarin. Sumpah gak bohong, base. Itu untuk mengecoh. Bro. Jadi lu sumpah enggak bohong, ini base aliansi yang baru. Bang, kita kalau mau mindahin di portal susah, Bang. Bang. Enggak gini juga, co anjir. Lu kira mereka bakal percaya? Weh, ada apa nih?
Oh, ini base aliansi yang baru. Oke. Okay. Ya udah lagi. Balik lagi gitu mereka. Kan enggak ada orang di sini, jadi wajar-wajar aja. Eh, bayangin lagi kayak gitu tiba-tiba ada Maji lagi duduk di situ. Mau apa? Enggak, dia lihat di sana ada Maji mancing. Ya udah. Biarin Maji tahu siapa gitu. Ada satu hal yang unik sih. Maksudnya sebego-begonya gue ada satu yang penasaran sih. Apa? Ya enggak. Gue enggak bego ya. Enggak. Tidaknya kamu nyadar kalau kamu bego. Enggak gini. Apakah walaupun gue pengen gini pertanyaannya, apakah walaupun beda dimensi tapi antara satu individu sama individu lain yang kayak di dunia lain itu saling berhubungan, itu bisa ada koneksi walaupun beda dimensi gitu loh? Bisa, itu possible. Apa mungkin hubungan, maksudnya kayak karena hubungan darah gue dengan bokap gue, iya tadi gue bilang, jadi ada kayak suatu apa ya namanya, chemistry enggak juga sih, intinya kayak hubungan sesuatu antara gue sama Maji. Akhirnya bokap lu siapa emang? Enggak, lu mau tau gak ini sama persis kayak apa? Apa? Kayak Jerry sama gue. Iya tadi pakai itu bilang canon event, itu itulah canon event. Ya lu enggak jelasin apa itu tadi canon event apa? Jelasin dipotong lu. Apa itu canon event? Tingkat jari sebuah kejadian di antara kalian-kalian ini pasti bakal kejadian juga di tempat lain. Jadi maksudnya itu menjelaskan dong, menjelaskan kenapa kayak Wacot 1, 2 dan Jampak Dugo Rahmat dan gua itu maksudnya bisa saling berhubungan satu sama, tapi gua tetap gak pernah inget gua pernah menyebut Overworld dalam bahaya. Nah, gua enggak tahu. Oke, ya itu dia main manja yang berarti. Kita masuk yuk. Kalau gitu, udah siap Jerry? Udah. Ya, let's go. Tapi tau gak sih? Gue lebih setuju nama Rahmat, jujur aja. Kan bener kan? Ya, apa? Kenapa? Gue lebih setuju Rahmat. Bro. Kenapa? Ya, kita Meguda Ranya Rahmat kan? Iya kan? Bang, halo Rahmat yang kita disini. Gue udah bagus-bagus dikasih sama bokap nyokap. Escapation coy. Kita deket ini. Makanya itu bahaya banget, orang bisa nemu gampang. Problemnya itu dong. Nah itu dia makanya. Enggak, ini buat jalan kesini kemana? Ini ke Tentera kalau gak salah. Eh, by the way, yang lain kemana deh? Maji kemana? Jadi sekarang, Rahmat? Maji itu lah, itu. Yeah. Jadi, pas balik ke sini, terus tiba-tiba kami terpisah lagi. Terpisah, cedah. Terpisah, pandai. Oh, dari yang, iya, apa, yang bangunan lagi. Jam itu, jadi, terus kepisah lu pas balik ya? Gue sama dia tuh lagi di Nether, lagi di sini. Oke. Okay. Terus tiba-tiba waktu kita nyasar paling kepisah gitu aja gitu loh. Nyasar paling. Yaudah terus nyasar kepisah, terus gua kan nemu tempat Ajul itu. Ajul mana Ajul? Ajul lagi sakit. Gempita? Lagi sakit. Dia lagi Gempita. Nah, itu Gempita dari dia. Terakhir kali kita ketemu yang dikabarin kayak coba jalan kayak deh. Kayak udah tahu deh. Iya, jadi Kaman, kemarin itu sebelum aku ketemu sama Voice 2 hari yang lalu, aku sama Gempita sama Ajul kita pergi ke Baldur's kan. Terus di sana nggak sengaja ketemu ROR, kita gelut. Habis itu balik ke base, tiba-tiba ada ROR yang kayak semacam ngundang atau nyuruh kita buat ke Ragnarok lama. Terus di situ Gempita minta dia sendiri yang ke sana, tapi kami mau nemenin. Ternyata di sana nggak ada ROR. Jadi kita balik. Sampai sekarang si Gempita nggak pernah ketemu lagi. Jadi Gempita belum balik setelah pertarungan antara dia sama ROR. Nah, iya. Itu yang kita takutin. Halama, kenapa lagian gelut-gelut, sok-sokan gelut sama orang? Ini kemana nah, lagi ini kemana? Jalan kita yang baru? Kita mau kemana? Ragnarok lama, ayo. Ragnarok lama. Ragnarok lama, gue belum tahu. Ini garisnya si Ajul. Kalau kesana ntar ke Centera, lo dari Centera bisa ngira-ngira nggak? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Enggak. Aduh. Aku enggak ada map, cok. Aku enggak ada mapnya. Alah, main kita map di Centera. Di Centera ada map kan? Map apa? Map yang satu dunia itu? Kayaknya masih ada deh. Coba ayo deh. Kita ke Centera. Masuk ke sana.
Jadi masa gempita benar-benar udah hilang? I don't know, enggak tahu kabarnya gimana. Tadi katanya kan berantem. Enggak, iya masa aduh gempita dia solo lawan ROR, terus belum balik-balik. Coba coba tanyain tanyain. Soalnya aku enggak tahu apa-apa soal gempita. Alama. Cocok. Halo Al, thank you donation-nya Al. Bang, apa Mortal Hero? BH. Tanya Ayon. Mortal Hero bukan gue yang ngurus. Kenapa, kenapa? Kenapa? Kalau misal worst scenario terjadi apa-apa sama Gempita gimana? Mati. Iya, itu dia. Ya. Terus senjatanya dia, dia belum balik loh. Sabar, Gempita tuh yang pakai topeng hidung Pinocchio itu kan? Iya, benar. Iya. Iya, hidung Pinocchio. Yang suka bohong. Eh, apa tuh Pinocchio? Pinocchio jadi tingkatnya hidung hidung panjang. Kalau 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 bohong hidungnya makin panjang. Lu referensi dari mana anjir? Oh iya, kok itu benar. Kau kan lupa sih. Tadi perasaan sudah ada tangga ke bawah nih. Iya, kayaknya ada tangga dah. Lu tanya, lu tanya apa? Kalau misalnya si Gempita mati dan senjatanya ngedrop ke Roar, apa yang bakal terjadi? Pak kita. Oh, pasnya akan ada dua hal. Ini kemana? Kau kok ini kau turun banget sih? Pasnya ada dua hal, voice. Ada Narendra, Narendra. 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 Mana kau? Mana kau Narendra? Ada suara Narendra, Mang. Ada. Emang ada? Aku tadi enggak. Ada. Ada suara Narendra. Mana? Ini siapa sih yang bikin jalan di sini anjing kocak? Ini yang bikin siapa? Enggak, tapi suara Narendra maksudnya apaan? Enggak ada orang namanya Narendra, tadi katanya suara ada suaranya tadi. Enggak ada. Tangganya mana? Sama Rahmat, lewat sini enggak ada orang kan Rahmat? Rahmat. Mau naik bel ada berapa fase Bang Ubi? 5 harusnya. Tangganya merasa. Tapi gini. Gini voice. Kalau misalnya Gempita mati dan senjata diambil sama Roar, akan ada dua hal. Apa? Kita di atas. Kita di atas, Yeri. Pertama akan ada pastinya akan ada hukuman berat untuk Gempita. Dan yang kedua pastinya akan ada kiamat untuk ROR. Mana tangga gue? Kok gue lupa sih sama jalannya sendiri anjir. Ibunya siapa? Coba gue tunggu bentar ya. Mana turun sini? Yaudah. Kok sumpah. Ini si Rahmat nyasar nih, percaya sama gua. Enggak. Gua kira dia nyasar. Naik satu coba, naik ke satu orang deh. Dari yang merah-merah mana tuh? Kemana? Kita kemana? Karena ke merah-merah coba. Udah, gua ikut lu Jerry, ayo. Lu ngarepin gua. Gua jangan tahu. Ini nether baru, gua enggak bisa apa-apa, gua enggak tahu. Makasih, Mas. Bantai sobat, kena. Udah tanya tadi. Mana voice anjir? Itu bawah. Di mana? Nethernya udah baru, sudah tidak tahu jalan adik-adik. Sebenarnya pasti di sentral tuh di merah-merah, sentral di pohon merah. Oh, sentralnya di bayam merah kah? Cuma jalannya mana aja tuh? Coba ada tadi kayak ini si wanita satu ini nanya mak gue dulu nih kenapa nih? Belum dulu. Thank you donation. Itu ada jalan tuh di sana noh. Nah, ikutin jalan coba ikutin jalannya dong. Enggak akan ada di sini. Oh, di atas. Di atas. Oh, dia tidak ada di sini. Enggak akan ada apa sih? Versi dunianya yang di sini. Itu ada jalan. Please info spek mamamu. What the fuck? Bentar. Ini atau Kaira? Jerry. Ah, bro lupa anjir kamu tadi Kaira. Depan ada jembatan. Depan ada jembatan. Iya, emang gua kelihatan.
Ini kalian bisa hafal jalan gimana sih? Coba gua ambil kesalak apa, goblok. Golden apple. Plastic yeah. Apple. Ow, 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 ow. Kalian harus turun gak sih? Enggak, ini enggak. Aman kok, turun. Oh enggak. Ini jalannya kemana? Ini kemana? Antara depan sama belakang, bentar. Kalau depan, kemungkinan selain center apa? Boys, kamu jangan bohong ya, boys ya. Gua lupa. Ayo, yu, hayu. Ini sih kemana, kocak? Yu, hayu. Ini kemana lagi, anjir? Kamu. Gua nggak tahu, gua nggak tahu. Apa nih, netherite sword? Hah? Itu emas. Itu dari. Itu emas, bang. Apa itu? Netherite dari mana? Bang, aku nyasar, bang. Cok, masa nyasar, bang? Sumpah, bang. Bang, aku lupa bang itu jalan yang udah nggak bisa balik bang, portalnya nggak potong bang. Coba bang, ini kita mau nyasar kemana bang? Antara sini sama ke sana kan tadi tangga apa dari jembatannya ini nih. Tadi kita belok ke kanan. Ini jembatan pasti ngarah ke portal, nggak bakal bikin jembatan, cuma jembatan iseng doang. Bang, kalau gue bikin iseng doang bakal di Spotify atau enggak? Gue belum siapin sih tapi yang pasti. Ke barat. Tuh portal kan? Rahmat. Bisa sambil nyanyi gak sih Rahmat supaya gak bosenin banget? Iya coba Rahmat. Ini portal siapa? Ini bukan tentara, ini bukan tentara. Ya tapi ini apa? Pas banget. Aku mau ketemu si Kaguir, Ya udah. Pas banget. Asgard. Malah nyampe di Asgard anjir. Nether bareng lagu. Oke. Aku nyanyi lagu nih. Dalam kegelap. Sabar. Salah lagu. Kok kayak kenal lagu? Never gonna give you up. Dalam kegelap. Never gonna let you down. Kegelapan malam panjang. Never gonna let you down. Never gonna say goodbye. Semakin dimakan. Mana? Mana? Kaguir mana? Mana? Gak ada orangnya. Orangnya hilang. Nah. Woi anjir, itu udah naga terbang di atas. Anjing kaget kok naga. Itu namanya diam. Itu patung, Bang. Itu patung namanya. Itu patung, Bang. Itu patung. Patungnya bisa melayang, keren enggak? Nah, keren kan? Keren kan? Itu dia. Bang, halo Gio. Sabar. Gimana jadi Jerry? Retakan itu apa? Udah. Ya udahlah, enggak ada orang, kita keluar lagi lah. Itu yang mungkin nyebabin lo jatuh. Ya udah, enggak ada orang, enggak ada Kaguir. Kita cari senter aja lu. Bentar. Aku sedang mengingat. Dari mana ya? Kalau dari luar, kayaknya nggak mungkin dari luar sih, jauh anjing. Nggak deh, skip. Anjir, kencang banget gue. Ini? Itu ada makhluk bertanduk siapa lagi? Ini siapa? Halo? Kita harus kenalan Ubi. Nggak, lu siap? Halo? Aku Shadow. Siapa? Shadow. Shadow? Si bertanduk? Yeah. Kan kita udah pernah ketemu sebelumnya sama yang di belakang itu sih. Kamu ngapain di sini? Oh ya, kamu yang di Baldes waktu itu ya. Kamu ngapain di sini? Aku lagi cari jalan-jalan, itu neternya berubah soalnya. BTW kalian bohong ya. Kata kalian Ragnarok tuh berbahaya. Ini buktinya gue enggak diapa-apain sama mereka, mereka oke-oke aja. Yang ngomong berbahaya siapa? Aku. Aku kah? Ya, yo, kenapa bukan, kok tiba-tiba? Kan? Lah, kok tiba-tiba kayak gas gitu? Ada senjata tadi. Iya, enggak. Maksudnya aduh gimana? Apa? Yang ngomong soalnya bukan aku di kapal itu kan? Ya, tapi kan maksudnya kalian kan satu grup kan? Enggak, kita itu cuma diurusin di Baldur aja. Ubi. Kita juga baru di sini. Waduh. Untung Tersah. Kita di tengah. Udah bang, jangan bang itu bang. Enggak. Jokesnya udah habis tuh bang. Sekarang gini deh, emang siapa yang bilang Ragnarok itu berbahaya? Orang-orang yang aku temuin sih. Ya mungkin siapa? Ya.
yang bilang. Siapa yang menjelekkan nama Ragnarok? Coba. Siapa ini? Feb? Siapa namanya? Feb. Ah, itu. Pengurus Baldur sih, takut. Waduh. Feb menjadi target. Gue pengen ke... Pertanyaan enggak simpel. Lu tahu tempat yang lain enggak? Kayak tempat Baldur arahnya kemana? Atau ya, tempat Eclipse arah kemana? Aku baru tahu Sentera sih. Nah, yaudah ya Andre, kita Sentera. Bagus sekali. Kita butuh. Bahkan yang punya aja lupa anjir. Gua hafal. Harusnya Sentera ke kanan kan? Sabar. Sentera yang punya siapa sih? Yang punya Sentera itu di sini. Tahu banget Ubi. Iya, dia ke utara, sini. Dia ke utara. Kalau Sentera sini berarti Baldur sama Eclipse juga sini dong. Iya, sini tuh sebelah kiri. Iya, harusnya deketan kan. Tapi ke kiri, Sentera ke kanan. Ya. Bener enggak? Benar. Sentera ke kanan. Nah, Sentera itu lurus ke sini sih. Nah, ini kiri paling Eclipse atau Baldur nih. Nih Eclipse atau Baldur. Serius? Ini pasti Eclipse atau Baldur. Eclipse di situ. Ini sandaran ini. Eclipse turun ke situ kalau. Kenapa? Kenapa? Lihat itu. Waduh. Itu siapa lagi? Ada dua orang tadi, ada dua orang lebih. What the? Dua orang tuh di belakang nanti. Depan. Kamu yang diomongin terus ya. Kamu voice. Ini siapa? Ini kemana? Gak tau. Ini pasti Eclipse atau enggak Baldur. Ya udah kita mau coba guys satu-satu. Cobanya ya, pelajarin map. Kita pelajarin map. Ini ke atas kemana? Jerry, kayak kelebihan deh Jerry. Kayak gak mungkin sejauh ini deh Jerry. Ini Eclipse. Itu Eclipse. Oke. Itu Eclipse. Sejauh ini berarti Eclipse ya? Terus ini kemana? Kok jalan ke sini? Nggak, ini menurut gua jalan ke Wilderness. Baldur itu harusnya dia lebih ke ujung lagi. Masih nggak sejauh ini. So Eclipse kan emang, lu tau kan Eclipse itu jalannya lurusnya jauh kan? Iya. Nggak, kemudian kita tanya orang-orang tadi, Ubi, orang-orang baru tuh. Siapa tahu dia tahu kan di mana tempat-tempatnya. Nah, ini yang mana? Nah, ini kayaknya bisa Baldur. Sini bisa Baldur. Kanan. Oh, jangan gitu. Nanti nyasar gak? Enggak, ayo kita mau masuk dulu. Orang aja. Yang lain dulu mana? Yang lain mana? Yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Atau enggak bisa ke sini juga nih Baldur. Gua enggak tahu. Uyu bisa nih. Itu mereka balik. Guys, rame. Oh, ini si Ubi. Kenapa? Kayak udah gak, banyak gua, hal negatif Ubi. Gua orang baru di sini, gua dengar-dengar yang punya tanduk namanya Ubi. Lu Ubi ya? Iya, terus sampai kalau yang punya tanduk juga di tanduk, Pak. Iya, enggak apa-apa. Yang punya tanduk enggak cuma Ubi. Pengap di situ saya. Iya, aku bikin apa? Kamu pasti adik kakak sama Noya. Iya. Kenapa? Oh. Iya. Oh, lu kakaknya Noya? Heeh. Wah. Oh, dia kakaknya Noya ternyata. Beda berapa tahun? Beda bapak, man. What do you mean beda berapa tahun? Beda bapak. Iya, gua berpaham nih. Beda bapak berarti ibunya sama. Ya kalau beda sama ibu, bukannya adik dong. Aduh. Yaudah, terus berarti itu bohong ya, berarti. Kalian tahu Bang, kamu dari Indonesia ya, Bang? Hah? Hah? Bang, pasti. Enggak, kamu dari mana? Kamu dari mana sih? Enggak. Apa asalku? Iya. Indonesia, kenapa? Tuh, berarti kalau dari Indonesia. Cocok sama ngomong. Cocok ke sana tuh, silakan ngobrol.
silakan ngobrol. Tuh, ngobrol tuh. Ini juga Indonesia. Iya, dia juga Indonesia. Enggak sabar-sabar, daerah mana? Daerah Jogja. Weh. Kenapa? Jogja. Hah? Gue Jogja? Jakarta. What? Anjay gue, coy, gue apa, coy? Apa lagi? Apa lagi? What? Lu suka nonton YouTube LSLSD? Iya. Itu siapa? Apa YouTube? Bro. Nonton apa itu? Oh, itu jadi platform online yang ada di Indonesia. Platform online. Jadi kita sering nonton di situ gitu loh. Gokil, coy, ada Indonesia, coy. Sabar. Bro, caranya lu kesini tuh gimana? Apa-apa? Caranya lu bisa di sini tuh gimana? Membership. Men, gua di sini. Gua kasih segitiga bermuda terus udah di sini. Segitiga bermuda. Iya. Matilah gitu gimana cara baliknya coba. Enggak tahu. Enggak, enggak segitiga bermuda. Gua penasaran. Maksudnya nonton jadi kalian tuh bisa nonton orang gitu. Atau gimana sih? Iya, jadi ada kotak kecil namanya HP itu gadget. Ya bisa nontonin orang di situ. Apalagi jadi ada apalagi. dia ada kaca, ada lempengan kaca yang isinya tuh dia tuh kayak apa ya? Isinya kayak layar yang bisa menampilkan sesuatu, tapi sesuatu itu tuh bisa ada di jarak jauh di tempat lain gitu loh. Oh, mungkin sih ini kayak terus emang kera. terus kalian nonton orang namanya Elestial. Ada orang yang namanya Elestial, jelek banget namanya dah. Siapa itu Elestial? Iya, Elestial namanya jelek banget anjir. Nama Elestial. Tial. Siapa coba yang kepikiran nama kayak gitu? Enggak. Terus emang Elestial ini ngapain? Dia ini buat konten. Tipe orang gimana? Tipe orangnya. Iya. Tipe orangnya, men. Kalau misalkan dia ngajak main jam 9, itu berarti jam 3 pagi, men. Oh, berarti dia pembohong dah. Dia pembohong, pembohong dasar pembohong. Kan pembohong bukan Elestial pembohong. Kenapa coba kalian suka nontonin si Elestial itu? Orang sampah itu mah. Ya udah. Oke, dia ada dari desa. Terus ini nih. Ini dari mana nih? Ini satu deh. Dari mana? Gua dari dimensi lain. Kemarin ketemu sama si Noya. Gua ya, nyari semua di sini dari dimensi lain. Lu gelut sama? Gelut sama? Sama Noya dan 4 orang lainnya. Kamu berani gelut sama Noya? Kenapa? Lah, mereka Bobby, yang gelut itu berarti, duluan. Itu berarti dia gelut sama adek lu dong? Apa? Oh iya, adek lu ya? Apa? Noya adek lu. Kamu apa? Kamu kenapa? Dia gelut sama adek. Dia gelut sama Noya. Kenapa gelut sama Noya? Mereka yang tiba-tiba nyerang gua. Noya nyerang kalian? Tuh Noya jahat, tuh Noya mereka tuh kemarin. Jahat. Gila Noya. Wah. Bilangin Ubi ke ade lu. Nakal dia, lagi puber. Nanti gua kasih tau ade gue ya. Orang. Jewer aja tuh hidupnya. Enggak, tapi gua udah damai sama si Noya. Kok damai? Kenapa kamu mau damai? Ya. Kan kamu dikeroyokin. Gua ceritanya, gua dari dimensi lain. Nyampe ke sini. Gua awalnya enggak tahu kalau ini ternyata dimensi si Noya itu. Terus akhirnya dikasih tempat tinggal dan sebagainya, udah. Oke, dan nama lu? Sorry. Nama gua Riviel. Riviel. Iya, Riviel. Riviel SD. Oke. Oke, gue panggil Jono. Kita mau tahu, kita kan punya tujuan ya guys ya. Iya, kita punya tujuan kenapa kita ngadep di sini. Beberapa orang ini tuh berarti munculnya itu sama setelah kejadian yang kata lu barusan tadi retakan langit di atas itu. Itu. Ya. Kurang lebih kayak gitu benar. Oh. Tapi masih belum ketemu caranya, maksudnya cara balik tuh belum ada. Iya, itu kayak pintu sekali. Masuknya tapi buat keluarnya enggak bisa gitu. One way. One way doang. Enggak, lu pada Ragnarok. Kenapa? Iya. Si Noya sama teman-temannya bilang kalau Ragnarok orang jahat, lu pada orang jahat. Mana kita coba, ada bunuh kok kita orang dari sini? Jahat? Coba kita kamu ngobrol dong. Kita kebukin dia tadi. Kalian enggak. Soalnya kalian tinggal nilai aja. Kita jahat atau enggak?
mana yang ketemu pertama di bukit, mana yang pertama ketemu ngobrol-ngobrol. Iya juga ya. Kalian pertama kali ngobrol-ngobrol. Mereka oh. Noya, Noya pertama kali ketemu lu digebukin. Iya. Lu di lu pertama kali ketemu sama kita, lu diapain? Diajak ngobrol. Iya juga ya. Udah. Pikir aja. Ini berarti ngomong dong ke gua. Ini tapi, makanya ini berarti ada no, yang tapi, namanya tapi kok gua pertama kali ketemu gua tuh. Gua digebuk. Lu digebuk sama dia. Tapi pas di Sentara. Ingat. Penggebukan di Sentara itu semua salah itu kiriman. Siapa lagi tuh? Itu di belakang siapa lagi? Gila di belakang anjir. Kok ada? Enggak, Ubi. Wait, sumpah. Ini aku sini ngobrol berdua. Woi, sini ngobrol berdua. Itu tiga. Apa Shadow? Itu ada gorila di belakang tadi, cowok. Itu satu orang itu rambut oranye kemarin ke Ragnarok. Hah? Amin ya. Ya jalan ke Degaban mau gimana lagi? Iya dia nyampe dia. Makanya portal aku tuh aku langsung kabur ya. Kayak biar tidak ada dikira udah ngetahui soal ya. Apa-apa. Yang rambut oranye itu ke Ragnarok. Ragnarok baru. Iya. Ya coba kita tanya ya. Ya kalau nanti malah jadi pasti dong. Iya dong, kalau nanti malah pasti dong. Berarti. Tapi gimana kok? Berarti dia tahu. Nanti kita bahas pasti ini aja, jangan di sini orang usang. Ya udah. Itu kita ngobrol lagi lah anjing. Waduh. Ada yang tahu Ragnarok. Mungkin pernah sama gorila tadi aja ada gorila tuh. Sini. Ada gorila sih. Ada gorila. Gorila mundur, iya. Hah? Iya kan, mana? Mana tadi yang ramu? Apa lagi sih? Gorila itu tadi namanya Kiwil. Kiwil apa? Siapa lagi? Itu semua orang. Astaga. Itu dia baru kita jadi perkumpulan. Kaguir. Hah? Dia. Kaguir. Kaguir bukan? Iya, dia cabut ya. Masuk. Masuk gua. Lu nyariin Kaguir. Ikut. Dia. Mana dia? Situ. Kaguir. Kaguir. Pesan mereka. Man. Itu Man. Kalau ada Kaguir jangan bunuh. Firman enggak apa-apa. Kirman. Kemana mereka? Gak tau, antar pokah? Nah, bukannya katanya lu lagi ada perjanjian sama Kaguir? Iya, Kaguir doang. Gak tau. Yaudah, balik lagi. Ada gepel. Mana? Mundur. Oh. Bentar. Balik lagi, tak. Kenapa? Kan lu tadi nyariin Kaguir kan, padahal itu Kaguir. Iya, Kak. Iya, tadi ada Kaguir sama Kirman. Kalau Kirman enggak apa-apa. Kalau Kirman enggak apa-apa. Bang, enggak usah personal gitu, Bang. Aduh. Iya. Lah. Bertiga gitu. Kirman, Kaguir, satu lagi siapa? Iya sih, kemarin gua lagi nyari Kaguir. Lihat tuh. Enggak, voice. Sekarang kenapa Sentara jadi kayak kenapa Sentara jadi begini dah by the way? Kenapa? Yes. Entar. Enggak, kita butuh map. Kenapa Sentara jadi begini? Ini kan kemarin enggak sekosong gini. Oh anjir. Hah? Enggak, itu yang waktu dulu pernah gua main itulah ya. Entar gua jelasin. Gua ambilin map buat ke itu kan ya? Enggak, ke tempat map aja deh. Iya, ke tempat map aja. Tapi Kak Gun baru balik loh. Iya. Dia bisa hilang katanya sudah gugur. Ikutin aja deh. Cak. Ini mana? Di bang sini ya? Kayu mana kayu yang ini? Apa? Oh. Aku kira di rumah yang itu. Emang di sini ada apa? Kan udah rata atasnya. Kan ini yang ini. Gua lupa yang mana.
itu jangan jangan disortir. Jangan disortir. USS, USX, QMW, QMS. Sumpah, ini gue sortir, sortir. Jangan disortir. Gue anangin banjir. Gak bisa, ini gue tutup cek ke sortir, cok. Apa, rupnya apa, rupnya apa? Kalau gak salah KMS 2 dah. KMS. Eh, gue udah buka CS, ini pasti ke sortir, banjir. Parah, ya udah ya. Maafkan aku. KMS 2. Ada KMS 2 nih. Ke sortir. Oh, itu bukan. Bukan. Mati. Stalku di... Thank you, Donish, and then Bobby. Masih dibuka lagi sama dia. Desa kita. Terus di atasnya. Oh. Sejuk biror ketik 1. Ini orang aneh. What the hell? Voice kan? Lu voice. Iya. Oh, ini kok. Ini tempat lu semuanya. Ini sentara punya. Technically ya, gua yang punya tanah di. Ah, tadi gua lagi ngumpul. Lu boleh anak-anak baru tinggal di sini berarti. Ditutup. Iya, karena enggak ada yang terima tuh sentra di tengah-tengah dunia, jadi ya biar gampang aja kalau mereka mau pindah-pindah ya mereka yang Oke, bentar. Gue tanya ke lu. Noya pernah ngasih tempat tinggal kayak gitu enggak ke lu? Gak pernah sih. Tuh logikanya berarti mereka yang baik dong. Voice lu naruh kan? Iya, baju gua merah kan? Iya, kan berarti yang baik. Aku sih sepertinya sih masih netral sampai sekarang sih, belum tahu mana baik mana jahat. Gue mulai nggak percaya sama si Noya sama teman-temannya deh berarti. Kasihan nih kita kan pertama kali ketemu. Oh, iya, KMS 2 benar. Iya makanya. Kan nggak dikasih tempat tinggal? Enggak. Kasih tempat nih, aku kasih tempat tinggal nih. Kocak itu di atas udah kastil kocak, kepala harus di sini. Ubi mau bikin goa kayaknya. Oh baik banget ya Ubi. Kasih kasur. Somehow lu punya kasur. Iya. Intinya kamu punya kasur, itu rumah. Lebih ke kandang anjing sih ini kayaknya nih. Oh iya. Lalu ngapain Ubi anjir? Bikinin mereka rumah. Ini rumah buat kalian. Wah, Ubi baik sekali. Wah, terima kasih. Terima kasih Ubi. Ini bolong. Gila, nyaman banget. Kenapa? Lu lihat siluet di atas enggak? Kayak ramean dah di sana. Apa siluet? Enggak ada. Dia nggak pakai itu. Harus ke lapangan. Ada siluet Umi. Siluet apa? Itu di atas itu tuh. Loh. Lihat nggak? Di atas. Di langit. Ketutupan. Oh. Iya. Ketutupan awan ada. Sepertinya. Ah goblok bang. gak pernah bisa kalau nunjukin ke lu. Bang, okay. Aku nggak ada mod render distance yang jadi nggak bukan atau bukan fog render distance atau fog atau apa? Matiin ya fognya. Cara matiin fog gimana? Cara matiin fog gimana? Video setting. Ya. Terus ke render, single fognya lu matiin. Single fognya off. Oke. Okay. Off. Udah terus harusnya bisa lihat. Terus multi dimension fognya matiin. Mana multi? Oh, udah mati. Ya udah sih harusnya. Nah, ada terus sekarang. What the fuck? Goblok banget. Dari kemarin. Itu apa? Bisa ajarin lagi enggak? Tidak ada apa, cuy. Di render. What the heck? Fognya matiin. Tinggal fognya matiin. Itu apa di atas? Enggak tahu. Itu mau naik kah? Naik dah, periksa. Kayaknya tinggi juga deh, kayak waktu dia. Mending kita ada yang voice, ini kan tempatnya voice, anjir. Voice, itu mana sih, masih gak kelihatan? Itu apa di atas voice? Di atas. Kan gua udah pernah ngomong ke kalian, kocak. Gak kelihatan, mana? Kan gua udah pernah ngomong kalau sebisa apa, gua udah ada rencana buat nyari senjata-senjata selanjutnya. Itu yang terbantu kita. Oh, itu bukan rasa yang gak curikan. Ya bener, itu dikontak. Bener, gak ada ara-ara. Neng. Iya, disenggol.
Render distance lu berapa? 16 kelihatan kok. Terus udah enggak kelihatan juga. Ya udahlah, intinya gini deh. Gini deh. Sekarang ada. Sekarang kalian mau ngapain? Enggak tahu. Apa tujuan udah, kalian kita, sekarang? Kita juga punya tujuan. Udah dapat itu. Harusnya sih di KSE2. Nih, coba lu konfirm dah. Lu lihat di kanan KMS2 itu ada hijau di kanan dan harusnya Ragnarok kayak gitu guys. Nah, ini dekat kerajaan ya. Yang kerajaan B. Sini. Ya, itu benar itu map itu kayaknya. Wah. Ya, namanya dekat kerajaan B ya? Enggak, ya, agak jauh paket. Kan. Iya, dia satu paket sekitar itu. Enggak tahu, enggak paham juga gua. Udah denger nih. Kayak jauh dari kerajaan B deh. Kan waktu itu kita sempat jalan anjir. Ya, ke kanan atas benar. Oh ya, benar. Ya. Ada kerajaan. Ya, boleh coba deh. Ya udah berarti sekarang kita Jerry. Harus berpikir. Enggak Jerry, kamu yang mikir. Sabar, kita ke arah selatan. Kita ke arah, iya kita lewat tender, kita ke arah selatan. Kalau begitu, hati-hati dengan Noya. Kita cabut duluan. Oke, okay, Ubi, thank you ya. Oke, okay. Thank you Ubi. Batu. Enggak, tadi ada Ender Pearl di bawah, depan Ubi. Lempar jumroh. Toh, yes. Kok gua? Kita ke arah selatan dari sini. Oke. Okay. Selatan terus nyerong ke selatan ke kanan. Wih, kaget gue. Ya, Jerry. Kanan. Semangat, Jerry. Ayo, Jerry. We trust you. Kita sama Asgard tuh segarit enggak? Sama Asgard satu garis enggak? Enggak. Kita ke sono berarti ke sono. Ya udah berarti lebih jauh mana, lebih jauh Asgard atau lebih jauh ini? Akarok. Lebih jauh Asgard. Enggak, secara teori lebih ya, secara jauh. Lebih jauh Asgard. Berarti kita sebelum sampai Asgard udah belok. Gua udah nonton tari down tahun 2013. Bentar, ya, tunggu sebentar. Thank you ya. Saya sedang berpikir, Pak. Ingat-ingat garisnya satu garis sama Asgard enggak garis sama Asgard, kita sampai berpetualang. Kita sampai berpetualang sambil nyanyi dong. Berpetualang dalam kegunung 8 malam. Nah, ini belok kiri. Bro. Harusnya sana. Ke kanan enggak sih? Enggak, kiri. Kalau kanan malah ke arah eklip. Ke samudra. Kan kita kebalik ke bawah tadi. Iya, yang benar kiri ya. Goblok aku lu. Oh, ada lagu enak. When the night tung was gone tung 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 and the night is gone and the moon is the only light we'll see. Tung. Oh, kita agak lurus lagi ya. No, I won't be afraid. Lu bisa nyanyi lagu yang emosional gitu enggak, Rahmat? Ya, mawar hitam what dong. You all mean to me. Lanjut, kayak enak nih. It's so hard for me to put in words when you fly away, please recall. Nah, sampai sini gak tau nih. Mau try gak? Mau coba buka portal malah ya. Coba don't say. Harusnya belum jauh. Gua jatuh monyong. Ya, tapi sendiri kita lihat dulu. Klasik enggak bapak enggak anak sama aja. Enggak, maksudnya itu kenapa tuh kan? Karma. Hoi, dorong aku. Goodbye, say we'll meet on the other side. Other side di sini. Kapap. Oh, kita kelewatan. Di other side. Kelewatan tuh kelewatan ke timurnya apa? Ke timurnya. Berarti kita balik ke barat dikit. Ayo, mundurin dikit. Ayo, Rahmat. Masuk, Rahmat. Oke. Okay. 26. Kita cuma bisa bikin 2 kali portal lagi ya. Berarti mundur. Sana. Jauh banget apa enggak? Siapa aku, Bang? Halo, Just Cairo. Thank you, Lucian. Enggak pas di ujung. Amin, lebih bagus kalau di tengah sih. Aku percaya gold block ini dapat memberikan jalan. Hilang Turun. Turun. Where?
Kayaknya Rawan dari tadi megang pisau. Kenapa anjir sempit? Ayo. Let's go. Oh, bos nih kita tinggal kita jalan ke selatan. Ya udah. Kita jalan ke selatan. Oke. Okay. Ke sana. Let's go. Tempatnya kamu naik. Ya dong. Eh tunggu dong, tunggu dong, tunggu dong. Rahmat itu, harus ikut. Rahmat, Rahmat, Rahmat lebih Rahmat. Penting ya. Ayo. Rahmat lebih. Rahmat harus nyanyi supaya enggak bosan. Ayo, gas Rahmat. Rahmat. Teng. Sabar. Teng 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 teng. Gue lagi milih lagu, apa ya? Oh, Rahmat, Rahmat. Kamu kan pernah bilang kalau lagu kamu bisa jauh lebih baik kalau ada yang namanya gitar. Kamu tahu cara membuat gitar gimana enggak? Kalau ada bahannya gue bisa bikin sih. Perlu apa aja? Mungkin lain kali, mungkin lain kali gue bisa bikin. Perlu apa aja sini kita buatkan. String dari yang paling yang tebel seenggaknya setengah 0,3 inci sampai 0,1 inci. Mili. 0,5 mili sampai 0,1 mili. Terus habis itu 6 string kayu yang seenggaknya bagus lah kalau misalnya untuk dipapas. Ed Maul. Santai deh ikut. Menatap langit biru yang terus pudar. Pudar. Lagu favorit gue nih. Coba lagu favorit lo, lagu favorit lo coba. Ku ingin menggapainya. Itu yang kayak di sabar. Mirip sesuatu enggak ini? Kok mirip sama lagu yang ada di kerajaan itu ya? Hah? Iya. Ah, kok kamu tahu lagu itu? Ya kalau tahu siapa namanya? Rahmat. Iya. Gua sering dengerin sih dulu waktu masih waktu di rumah. Hah? Emang kenapa? Di rumah. Enggak, kita dulu pernah ngedengerin satu lagu yang ada di satu bangunan. Gua masih punya kaset tapi di mana gua lupa anjir. Kasetnya di mana ya? Di center kayaknya ada satu deh. Padahal gua sempat dapat. Kalau aku dulu pernah denger di tempat kayak kerajaan-kerajaan gitu yang kayak ada altarnya itu. Enggak, itu lagu lu tahu dari mana? Dari mana masuk lagi? Masuk dari tempat Bapak. Gua tinggal itu lumayan terkenal lagu. Terkenal akan terkenal karena apanya dulu? Jadi ada tren di nggak ngerti trennya apa istilahnya? Ada satu penyanyi itu namanya Halo, tuh Naya Cuganteng Indonesia, panggilannya sebutannya aja Ray. Nah dia yang nyanyiin lagu itu, terus gue suka lagunya. Ya udah terus nyantol mulu di kepala. Halo Bang, halo Izu. Dia sering manggung gitu mau nyanyi di depan lo? Enggak juga sih, dia enggak sering manggung. Ya, lu tahu kan tadi yang gua bilang kalau gua tadi itu. Ada, ya itu. Kotak-kotak kaca itu kamu bilang? Kotak kaca itu betul. Tapi unik ya, di sini ada juga. Itu ada portal. Bang, kapan nikah? Ditunggu aja cuy. Sabar ya. Thank you Indonesia nih. Kita sudah mulai masuk kok ke daerahnya. Ya, kita sudah santai. Kita sudah mulai masuk ke Ragnarok jam 10 malam. Nah, gimana itu area jam 10. Pas banget 10.01. Siap-siapkan mental kalian. Ini adalah Ragnarok jam 10 malam. Please, aku mau yang ini dong. Dalam kegelapan. Itu logo apa sih? Malam panjang. Iya, itu logo apa sih? Nggak tahu sih. Nah, gue ngerasa ini bukan Ragnarok, men. Pasti nyasar berita sama gue. Saya kerajaan, saya setahu gue tuh nggak sedekat itu sama kerajaan B. Kerajaan ya, B itu di mapnya, map kedua. Oh iya, harusnya lebih ke barat lagi nggak sih? Karena Ragnarok kan di ujung border kan itu, dekat-dekat border kan, ya nggak sih? Nggak sih? Ngambil map, anjir. Dia lebih dekat border, iya dia dekat border. Nah, dia dekat border kan? Mm-mm. Kajian sama B. Dia di daerah selatan. Kode tadi apa? Enggak. Jadi ada apa? S ya tadi yang bilang ya? KMS ya? KMS 2. Oh, kalau S ya benar kan, bukan S, harusnya dia itu Mid East. Sekitar Mid East. Itu kan kode itu quarter mid. Oh, itu quarter. Itu bikin siapa? Lah, kanan. Lah itu Ragnarok.
Lah. Lah. Oh, ya udah bener berarti. Lah. Ragnarok yang mana? Tiba-tiba ketemu Bigger. Siapa ya excavation? Oh, dua ya. Oh, dua ya. Kalau dua bener kayak SE apa kayak namun setiap Welcome. We back, guys, we back. Yeah. Akhirnya kita ketemu lagi. My home. What the hell? Oke, enggak. Gue mau nanya. Kipun menjadi abu masa enggak. Lalu. Gue mau nanya. Jamnya di mana? What? Mana jamnya? Jamnya mana? Oke, gue waktu sama Maji denger itu di sini. Tepat di sini. Terus kedengarannya tuh jamnya tuh kayak datang dari arah sana. Mana? Dari arah itu, sini gitu loh. Ini tembok. Tembok enggak ada bunyi sana. Oh, maksudnya maksudnya bangunan ini Ubi. Bangunan ini berubah jadi jam anjing kalau malam. Wah, ngeri juga. Ini kalau ada pencet ya, enggak ada pencet. Enggak. Enggak. Lu. Lu jadi dengar lu di sini lu dengar bunyi jam. Iya, iya. Tapi lu enggak melihat bentuknya. Kenceng. Lu enggak ngelihat bentuknya. Enggak, dan Maji pun dia bersikeras bilang ke gua kalau di sini enggak pernah ada yang namanya jam. Emang enggak pernah ada. Terus lu pada dengar bunyi jam, lu pada ke teleport. Iya. Ke bawah blackout terus ke bawah ke tempat lain aja gitu tiba-tiba. Tadinya karena makanya karena mungkin apa? Itu suaranya dari sini. Iya, tadinya karena gue pikir mungkin ada hubungannya sama karena kata kalian pertabrakan dunia ini, ya makanya gue tanya voice kan. Ya cuma di sini enggak ada kayak bentuk retak-retakan atau portal atau apa yang ngebuat lo ketarik masalahnya. Lu enggak gitu, lu enggak pingsan, enggak mati kan masa? Ya, enggak. Coba enggak. Rahmat sih coba sini, coba sini. Megura. Lu coba lihat ke sana deh. Lu perhatiin baik-baik deh. Hah? Perhatiin terus, oke? Nih. Lu perhatiin. Jangan bilang lu mau buka di bawah ini. Kayak yang tahu. Screw you. Enggak nih, gua jangan berani-berani aja nih tuh. Tuh gua ngelihat. Mati gua, Cok. Ijabah. Jatuh beneran. Anak orang. Untung aku sempat ender pearl. Dia tadi bawa beneran tuh si Rahmat. Gak ada jam, Cok. Ubi. What the fuck? Sabar bang. Ada kesalahan teknis. Apa lu nyimpen apa anjing? Aman. Anjir, Ubi. Kenapa? Ini kan ibaratnya rumah pertama kita kan. Lu mencium gak sih kayak di sini tuh ada bobo darah? Mana bobo darah? Di sini. Badai bukan spoiler ya, itu udah ada dari FIFA Fantasy iya season 2 episode 1. Atau episode 2 lupa gua. Iya, I mean lu udah sering geprek orang di sini kan ya kan? Atau masih sebentar. Masih baru. Juga ya? Masih baru. Masih baru. Aku mencium ini ya. Mencium bau darah ya. Kok aku mencium bau darah ya? Sebentar. Aduh. Ini mulai ada yang aneh nih pasti nih. Kok aku mencium bau darah ya? Itu dari mana anjir? Apaan? Nah, itu barusan tadi itu ada di tembok barusan ada yang pencet. Benar-benar letaknya di sini, pas di sini. Serius kamu, Bi? Enggak sih. Ya udahlah ya. Enggak tahu ya. Boleh, ya, kok. Ini jam udah enggak ada. Berarti dia sama bapaknya halu anjing. Terus dua anak bapak halu.
Terus ya, lu lihat gak sih yang di depan sini? Makanya gue mau ketemu Kak Gue Ruby. Udah dihancurin belum? Apa? Enggak, gue mau nanya dulu, deh sebelumnya sama lu deh. Oh, belum, Ning. Lu sama Kak Gue tuh ada apa sih emang? Nih tuh Jerry. Jerry temuin aku penting. Oh, tuh makanya aku kabur. Kenapa dia kabur pas ketemu lu tadi malam? Kalau emang lu nyariin, emang kalian nyariin? Rame kali, nggak tahu men. Kita rame. Nggak gitu. Tapi tadi kuliah gitu, Jerry. Lu nggak tahu kenapa lu mau ketemu sama itu? Terakhir kali ya, aku tuh ke tempat yang namanya bangunan merah apa Voice namanya? Yang waktu itu kita kesana? Ini membentukkan. Ya, terus aku ngebalikin buku doang. Terus dia masih mau bilang ke aku, nggak tahu ini mau ngomongin apa lagi, anjir. Keramat. Ya, makanya kalau ketemu Kak Guir, tapi dia kabur, ngapain kabur ya? Please. Mungkin dia takut kali sama gua. Takut gua giniin kali. Eh goblok, gua hampir mati sisa 3 heart anjing, kena dong, efek areanya gede banget anjing. Tolol banget. Yaudah gimana? Dia cepet banget anjir. Apaan? Apa? Dia cepet banget anjir. Kalian mau lihat ini. Ngeliatin di ini apa namanya dengan burung, di sauran burung, di general burung, apalah kalau nyebutnya aku lupa. Apaan? Itu cek general. Sebentar dong, cek dulu dong. ini beneran aku jam 10 malam. I know that shit man. Tadi gue udah bilang ke penonton gue nih, pasti karena ada 3D modelnya, pasti langsung dibuatin nih. Emang anjing. Wow. Lagi berat. Lu lihat man. Lu lihat. Bro, fast as fuck bro. Dia gusti kita kenceng banget anjir. Siap. Gitarnya akan masuk. Kenceng. Gitarnya bentar lagi masuk. Gusti kita kenceng ya. Jadi akhirnya kalau besok ada berpetualang ya, kamu bisa sambil nyanyi sambil ngejreng ya. Yes. Aku bisa ngejreng. Ah, kita bikinin. Perlu apa aja buat bikin gitar? String, ada string. String, kayu. Nih. Tripwire. Pertama pasti melon, lu perlu melon. Buat apa melon anjing? Hah, melon? Terus selain melon itu juga harus perlu ini. Bangsat. 3 heart. Gila. Lu tadi lu ngelihat ke mana tadi? 3 heart. Ketiga heart, sisa 3. Enggak, dia tadi loncat ke mana? Bentar. Enggak tahu. Lu loncat ke mana? Ke sini, ke semangka. Ya, ke dekat-dekat sini, kenapa? Kenapa aku yang anjir kalah? Oke. Gua enggak kena di sama sekali tadi. Lah tadi kita sampai. Lu di mana? Tadi gue di bawah sini. Aku di sini. Aku bisa kena itu. Tapi ini enggak kena. Kok kamu? Kok kamu curang? Bukan, mungkin itu yang pas dulu, ya. Ya udah. Enggak, sekarang gua tanya. Terus kita ngapain sekarang? Enggak, bentuk-bentuk gitar itu mirip-mirip kayak kapaknya dia enggak sih? Coba keluarin kapak lagi deh. Bang, jauh, Bang. Kirain ada. Soalnya ada, gue pernah ada kenalan yang bentuknya mirip-mirip gitu. Enggak, pertama. Terus sekarang kita ngapain? Kedua. Nah, tadi kenapa? Jadi mana? Ya, gue jadi keingetan sama si Dad anjir. Oke, sekarang karena misalkan kalau misalkan kalian enggak tahu mau ngapain lagi, gue ada sebenarnya ada satu hal yang pengen gue kasih tahu. Apa tuh? Kan beberapa hari lalu gua kan disuruh diem di sini nunggu untuk nungguin Maji kan, nungguin kalian. Oke. Okay? Which is ya lumayan makan waktu, ada kali berapa hari ya waktu itu. Intinya gua di sini nunggu berhari-hari. Oh iya, maaf ya. Gua pengen tahu deh begini. Di sini itu kalian base udah tinggal berapa lama? 2.300 2 bulan lah. Dan tapi intinya begini, di ruang tengah sana, di tengah sana kan di situ ada satu bed yang sebelahnya tuh entah ada
ini ada satu tempat tidur di sana yang biasa tempat gue selonjoran di situ. Biasanya entah kenapa tiap malam itu selalu ada yang narikin kaki gue. Tadinya gue kira ada orang yang kayak ini member Ragnarok yang datang nih. Tapi waktu gue keliling-keliling liat sekitar gitu. Yang datang sekarang nanti. Nah itu satu. Kedua, kadang kalau misalkan lagi di apa? Di farm sana kan gue sendiri. Ya kan? Banyak ada suara yang kayak lagi nyangkul. Tapi gue cari kemana-mana enggak ada. Kayak ada yang lagi nyangkul. Terus kalau enggak di situ, di ruang belakang yang kayaknya kamar bekas kamar siapa gue enggak tahu, kayak ada banyak chest sama banyak kayak bekas-bekas pancingan, buku gitu-gitu. Kadang ada suara kayak gini nih. Kayak garuk-garuk. Ini hari Senin tapi kayak garuk-garuk. Bisik-bisik. Tahu enggak? Apakah hari ini Senin kelok apa? Gue juga pernah ketemu Jerry di sana. Terus Jerry naik kayak kemana, hilang. Abis itu tiba-tiba Jerry yang ini muncul. Terus gue bilang, "Woi, lu tadi habis dari mana?" Terus dia bilang, "Lah, gue aja baru datang ke sini." Enggak, lu enggak halu kan, Ubi, ya? Pernah itu dulu pas kita masih tinggal di daerah sini. Nah itu hari makanya gue 7 creepypasta terseram di Brutal Legend. Nggak, ini yang gue pertanyakan sebenarnya. Makanya gue pengen tanya, kalian selama tinggal di sini ada nggak pernah kejadian kayak gitu? Oh banyak, banyak kejadian-kejadian creepypasta tuh banyak. Tahu apa? Kita di sini udah pernah ritual, udah pernah bunuh orang di sini. Di sini darahnya banyak, bro. Oh, enggak. Kan ada kuburan di sana, kocak. Ada 3 kuburan. Enggak. Makanya, tadi juga si Ubi tiba-tiba nyium bau darah. Tapi enggak ada. Ayo. Sini. Kita ulang. Kita ulang, ya. Kita lihat. Coba kita lihat kuburannya. Ini ada kuburan. Nih, ada kuburan tuh 3. Nah, 3 ini kuburan siapa sih? Waktu itu siapa? Voice ini kuburan siapa? Kuburan siapa ini? Jujur gue juga lupa. Nah, kalian ingat gak sih pertama kali Ubi, Jerry sama siapa? Sama Maji nyamperin gue. Itu gue lagi duduk di sini, inget gak? Iya. Itu gue lagi nyanyiin buat di sini. Maksudnya apa? Sebenarnya gini aja sih. Gue punya prasangka mungkin aja ketiga orang ini kan. Makanya gue coba duduk. Maksudnya tenangin mereka, maksudnya untuk kayak apa ya? Ayo dong, tolong jangan gangguin gue di sini cuma nggak ada maksud buruk atau apa. Jadi gue sambil nyanyi sambil ngedoa. Tapi ini, selama aku di situ gak ada apa-apa. Dia. Kenapa yang ngerasa cuma Ubi dan lu doang? Ini kalian kok bisa ngerasain hal kayak gitu? Nggak tahu makanya. Dan kadang tuh nih, kalau misalnya lagi di pas di bawah yang banyak kristal itu ya. Oh sorry, yang pas di depan kristal itu kan banyak nih pohon-pohon yang ngejulur ke bawah gitu. Itu kadang gue ngelihat ada yang lagi manjat. Hah? Kenapa? Rambutnya panjang nggak? Yang apa? Rambutnya panjang nggak? Rambutnya panjang sampai ke lutut kan, sampai ke ujung kaki. Rambutnya panjang sampai ujung kaki. Cok.
Woi, kalian kemana? Halo? Ubi anjir. Nah, kenapa? Ubi? Ubi tadi kami kemana? Sosok. Enggak, gue tadi abis ini abis ambil apa? Brewing stand nah, apa? Nah, you bohong. Enggak lah, tapi serius. Kalau ini aku serius ya. Kalian kan dari kemarin berasa Ubi sama si ini nih, si siapa namanya? Magura. Enggak tahu lah siapa namanya, terserah aja. Iya, apa? Aku ya, juga mulai ngerasa satu di ujung sana itu ada tempat gak tahu siapa yang buat. Ini kayak tempat penyembahannya deh. Tempat apa? Rapat, ruang rapat. Enggak. Aku nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah ngebuat tempat. Lu harus lihat tempatnya ini deh. Ubi juga dibilang nggak tahu, cok. Nih, di sini. Tuh, apakah dia sedang menyembah? Perahu. Menyembah perahu. Apa jangan-jangan ada fraksi debuat? Debuat. Ini wah, ada lilin-lilin. Iya, ada lilin ya, Ga. Gua juga tak kasih. Tak sini kayak tempat apa? Takut. Apa deh? Apa? Kenapa kocak gua nungguin apa? Anjing? Kita nungguin kamu ngomong. Apa? Oh, lagi mengendus-endus ya, lagi mengendus-endus ya. Lu mencium apa sih, Baudara? Kamu cium apaan, Umi? Baudara kenapa? Gua lebih takut debut daripada apa namanya, ROR, daripada aliansi, daripada ini anjir. Debutnya lebih serem anjir. Debut. Tapi ini bisa jadi, cowok. Ini dia menyembah perahu anjing. Iya, dia menyembah dari balik, guess, di belakang kita gitu. Lebih baik kita kabur sekarang, guys. Kenapa anjir? Jangan bikin suara, guys. Kenapa? Siapa? Kenapa sih? Kayaknya ada yang bersembunyi di bawah sana, guys. Sembunyi? Iya, cok. Kayaknya ada yang bersembunyi di bawah sana. Bener persembunyian berarti. Kamu gimana bisa tahu gitu? Kenapa? Kenapa aku bisa tahu? Dia bisa mengendus-endus. Coba, kamu mau cek gak, Jerry? Apa? Di bawah sana. Cek kiri. Di bawah mana? Bentar ya, sabar. Tanah, tempat tadi Ubi endus-endus. Sabar. Bawa kemenyan. What the hell? Tuh gak cuma apa-apa. Hidung kalian berdua salah. Ya, kita boleh bongkar ini. Cuci, bau kemenyan enggak sih? Jerry, periksa Jerry. Kita bongkar ini kah? Ubi ini di bawah sini. Sabar. Oke, guys. Sabar. Kamu mau cek? Iya. Oke. Serius ya? Serius. Yuk, mulai. Ada bau kemenyan, sumpah. Terus. Dua lapis. Ada. Ya, yang kan di belakang. Ada. Ada lapis. Ini apa? Udah. Ini udah Ragnarok jam 10 malam, cuy. Udah Ragnarok di atas jam 10 malam, anjing. Cocok. Dah, terus kita pulang gimana? Ya udah, pulang urusan masing-masing lah ya. Coy. Hah? Kenapa? Apa? Dia emang mirip kayak WhatsApp ya, bener ya? Denger. Apa? Apa lagi? Denger. Lu denger ada yang nangis gak sih? Itu kasar nangis. Itu apa?
Oh enggak kan, gue kira enggak ada. Ada batang anjir. Ngepas banget. Tiba-tiba muncul batang anjing. Batang glowing-glowing ini. Keluar anjing beneran, cok. Udahlah, capek gue tawanya. Capek anjing, anjing. Eh, setan ya. Apa yang lu takutkan? Lu pemegang lu pegang senjata kayak gitu, setan apa yang lu takutkan? Asu. Kamu setannya. Bahkan Ipan Ubi aja takut. Kalau aku gak jelas. Seorang Ubi aja takut, anjir. Sudah. Nah, terus cara kita balik gimana? Sudah, mati next kita. Coba tanya cari dulu di sini, papanya kemana? Coba di pinggir, bisa kita di pinggir kan? Potret. Nih. Langsung fortress. Ya. Fortress. Ya. Coba kita lihat ada jalan enggak? Kita lihat ada jalan enggak? Gila, cuma mukul blaze satu hit anjir. Belum ada yang bikin deh. Enggak ada jalan ya? Ya udah. Ada jalan enggak? Bisa asli kalau disuruh bikin. Ya udahlah, Jerry. Kayak motel lagi. Ya udah. Kita di Ragnarok lama dulu aja. Ya, kayaknya aku bakal cari jalan secepatnya sih. Tarik. Semangat, Jerry. Ya, kamu harus secepatnya cari, Jerry. Turun. Lu mau lihat ini tempatnya. Tempatnya bagus gak sih buat? Anjing lah. Weh. Gua nembak diri gua sendiri barusan. What the fuck? Iya. Sakit gak? Katanya bos sakit loh. Mau coba. Gak mau, anjing. Nggak, coba. Nggak mau, anjing. Aku ngebawa si Agil 8. Sakit gak? Anjir. Lima hard. Coba full charge gua. Eh, mati barengan mah satu orang. Enggak, satu orang. Kair. Satu setengah. Coba lu. Coba. Ada kritikal. Satu setengah. Ada kritikal. Awas mati. Enggak setengah. Coba lagi. Nggak sabar. Ya, coba lagi ya. Udah? Oke, coba. Dua heart. Kalian makin jelek-jelek kan? Satu setengah. Mantul lagi. Ih, kemarin kan aku sempat 8 heart. Satu setengah. Ini gue nih. Coba lu ke gue. Nggak ada damage. Oke, coba. Sini. Satu setengah? Lah. Berarti emang jelek-jelek kan? Berarti emang itu Gempita kena mati sama ini gue ngomong OC ya. Enggak RP, enggak RP. Gempita mati sama itu. Berarti enggak hoki banget dong anjir. Itu enggak, itu kritikal. Yang pertama dia juga kena dua nyawa. Ini ada jalan anjir. Itu sakit anjir. Berapa? 5 setengah. Ini ada jalan. Coba. Ini ke arah barat. Barat berarti ntar tembusnya ke ini lagi, ke apa tuh namanya? Klik kiri dulu bang, gak ada gunanya. Skill bow kan dimatiin. Harusnya ntar kasus. Coba ya. Lurusnya dulu. Itu Rahmat di Bang, ketinggalan lagi ya. Yang pakai panah, jalan sakit gak sih? Enggak. Gun arrow to the fucking knee. Ini mana ini? Oh itu jalan tuh, sana. Atas, naik. Enggak ke atas, lurus dong. Itu ada tangga itu, ada jalan di atas, ada jembatan. Bener-bener lihat kita ada jembatan tuh. Ini tuh, ada jalan tuh. Ini kocak. Oh, ini jembatan. Itu di kiri juga jembatan tuh. Iya, sama aja kan. Ngarahnya ke mana? Ngarah ke sini. Coba sih, jalan. Supaya kita punya jalan, Cok. Perjalanan ini terasa sangat. Ini dari mana? Orang yang nge-build ini pasti datang dari satu tempat, iya, Cok. Nah, dari jalan ini sini. Duduk di sampingku, kawan. Jalan di kanan sini nih pasti. Di kiri. Mana nih? Enggak. Di kiri ada jembatan mana? Ya, tapi kan enggak mungkin dia dari jembatan situ ke tempat yang jembatan sini enggak lewat apa-apa dong. Enggak ada jalan lagi ke sini. Kosong kah? Gak ada, sumpah lu daripada nyasar. Itu atas lu, tak jalan tuh lu, atas lu kocak. Nah ini jalan.
Kita harus lihat dari jalan yang orang-orang buat, Cok. Jari. Apa? Lo tau gak sih, gue belajar dari mana ngeliat ke atas? Apa? Dari Poppy Playtime, anjing. Ini kemana ini? Di atas, anjir. Oh, ini ke portal di kanan tuh. Oh! Ini deket gak sih? Eh, ini, itu bukan siang. Coba ya. Di kanan portal tuh. Perjalanan ini serasa jadi saksi. Nyanyi apa lagi anjir? Voice. Lu kenal sama orang namanya Fury gak? Wih, ini jalan Fury? Yang tadi gak sih? Fury ini berbulu maksudnya. Gak tau, pokoknya kenalan berbulu. Ini portal kemana ini? Ini kayaknya lah. Tempat siapa? Tempat apa ini? Apa ini? Hah? Itu ada bangunan. Hah? Ini tempat siapa? Yo, keren juga. Ada potion. Halo? Yo, what's... Hello? Kok ada bunyi potion tadi? I don't know, man. Yeah. Ini bukan Baldur ini? Bukan Baldur, bukan Asgard. Bukan Eclipse juga? Hah? Niatmu atau ini juga, bukan Asgard. Terus, kalau gitu ini tempat baru dong? Apa fraksi baru atau gimana? Ada tulisan apa? Emas mati bodoh. Asgard yang lama? Bukan, ini bukan Asgard yang lama ini. Cuma tuh gabut banget, naruh. Bukan, aku dulu pernah di Asgard lama, bukan kayak gini. Asgard lama tuh agak hancur gitu tempatnya, seingatku. Sedangkan ini bagus ini. Ya coba kita masuk portal lagi, Nah, cari dulu tempat siapa ini? Ini potion dari bawah ini ya? Villager ya? Kayaknya ada jalan ke bawah dah. Nah, ini nih, mungkin sini di sini ada nih. Coba cek sini. Coba menggunakan hendusan maut lo, Ubi. Untuk iya, gunakan. Oh, sini Ubi. Mana? Ini ada jalan ke belakang. What the fuck? Lah. Dia pasti pura-pura. Lu enggak boleh pura-pura, men. Lu jangan pura-pura diam di sini ya. Matiin aja. Lu jangan pura-pura di sini ya. Geprek aja. Lu pura-pura kan. Lu cepetan mendingan balik kan. Bangun gak boleh pura-pura, men. Bangun gak lu sekarang ah? Bangun gak lu, gak usah pura-pura lu. Tadi gerak sumpah. Lu gak usah pura-pura lu. Gua tahu lu ada, gak usah. Kirman. Gini deh. Gua kasih lu kesempatan nih 20 detik buat kabur. Lu 23 gak kabur, gua geprek. 1 2 Jangan. 3 4 5 Beneran enggak ada, masa anjir, enggak seru banget. Enggak seru banget lu Kirman. Bangun Kirman. Enggak seru banget lu Kirman. Berarti singkat jadi. Ya dia mah. Nggak ada apa-apa, Jerry. Yaudah. Yaudah, minimal kita udah tahu lah lokasi ini. Oh, ininya Asgard ya? Kenapa dia nggak di Asgard? Coba. Sumpah aku kepo dah. Ini pasti dekat Asgard gak sih? Harusnya dekat Asgard ya. I mean, dia naruh bisa juga. Thank you donation-nya. Atau cuma buat farming doang? Lu coba buka mapnya tadi, Jerry. Masih lurus nggak dari situ ya? Perjalanan ini itu sangat
Oh ya, ini punyanya si Ana. Tuh kiri atas tuh tulisannya tuh Ana punya. Ini bukan Asgard, ini base ya. Gua tuh inget dulu tuh, dulu tuh di Asgard lama, kayak Kirman tuh punya ini lain gak sih? Kayak punya tempat mancing sendiri lagi, kayaknya ini deh. Kenapa ada anak-anak? Soalnya Asgard yang lama itu sampingnya gunung tinggi banget. Karena kan dulu kan kita kalau mau scouting di Asgard lama kan, kita manjat-manjat gunung kan. Ini gak ada gunung sama sekali sekitarnya. Asgard yang lama. Tuh, gak ada. Ini dekat Asgard sih. Ini berarti ini dekat Asgard tapi bukan Asgard, ngerti gak? Iya. Ini kalau di map juga searah sama. Iya. Kalau kalian bilang bang ini Asgard, ya ini dekat Asgard tapi ini bukan Asgard. Asgard paling sana nggak tahu di mana, dekat sih. Kita lihat. Ayo. Kayaknya gunung yang gede, kalau udah ketemu gunung gede ketemu Asgard tuh. Oh, ketemu Asgard. Enggak, dari portal aja daripada kita dari luar. Pasti ada jalannya kan? Enggak mungkin kalau enggak ada jalannya. Iya, pasti ada portal tadi, juga. Tadi dia udah buat jalannya. Tadi kan ada jalan banyak tuh. Orang niat banget bikin jalan di nembetanjir. Asgard SS-nya, iya, okay. Itu dekat Asgard baru. Jalannya ke mana? Bukan Asgard lama, itu dekat Asgard baru. Selatan. Ke sono berarti. Ke kiri. Berarti ini ke sini, ntar ke kiri. Ini yang tadi kita lewat tadi. Aduh. Naik ke dia. Ayo, kejar dia. Kejar dia, Enderpearl. Pantesan tiba-tiba berat. Jalannya habis. Tinggal jalan tapi kesini cok. Kenapa? Sekarang. Oh, itu tuh di kanan ting jalanan. Nah. Klik kanan Ubi. Let's go. Oke, mana? Ini jalanan nih. Nah, ini tempat yang tadi kita. Gua kira gua yang klik kanan. Oh, nah ini di depan. No. Nah, ini yang tadi nih. Itu loh yang di klik kanan di depan loh, Mi. Nah, itu tuh siapa? Nah, itu ada orang. Nah, ini dia. Wah, nah. Akhirnya. Gua nyariin apa, lu pada. Apa? Oh, kenapa lu? Lu? Kenapa lu? Ngapain nulis-nulis di Ragnarok, ah? Lu mau ngomong apa emang? Gua kasih tahu sekali lagi, Jerry ya. Itu matanya lu? Kenapa? I don't know. Gua kasih tahu sekali lagi ya, Jerry ya. Ini efeknya enggak bakal ke gua doang. Okay. Apa sih efek apa sih? Terserah lu. Mending lu balikin semua benda-benda yang lu ambil. Oke. Okay? Daripada Ragnarok kena juga. Gue gak peduli, emang barang apa? Barang apa yang harus gue balikin? Lu pasti ada yang ambil sesuatu kan? Ambil apa? Dan apa efeknya mana? Apa efeknya? Gak ada apa-apa di badan gue. Lu boleh ngomong gitu sekarang. Gue yakin banget. Gue ingetin sekali lagi ya. Mending lu balikin sekarang barang-barang yang pernah lu ambil. Oke, okay. Lo tahu sendiri, lo tahu kan portal di atas Asgard kan? Iya. Nah, itu adalah efek dari gua ya ngambil barang yang kemarin lokasi. Gua pikir semua selesai. Oke, okay, gua pikir semua selesai. Jadi maksud lo ada hubungannya dengan barang yang gua kasih gitu? Tapi sorry banget ini mah, Ragnarok. Nggak takut dan nggak peduli sih. Jadi ya. Kalau gue nggak balikin apa? Lu mau apa? Hah? Emang barang itu penting buat lu? Atau buat cewek lu? Gini lah Jerry, gue minta sekali lagi buat lu balikin barang-barang yang pernah lu ambil. Oke. Okay. We don't care. Oh iya, sama satu lagi. Tadi kayak kita nemu tempat Asgard
kedua kayaknya. Iya gak sih? Itu tempat Oscar kedua gak sih? Yang mana? Yang ada rumahnya kayak rumah Cina. Wow, ternyata yang ada kalian ladang, kalau... yang ada ladang. Yes, ternyata kalian kalau nggak ada di Oscar di situ kah? Apa kalian sih juga di situ? Ya, buat apa lo tahu gitu kan? Ya, Ubi. Enggak, sekarang pertanyaan gue gini deh. Informasi baru. Enggak, sekarang gue tanya gini deh, Kak Guel. Lu minta sesuatu dari Jerry. Ya. Emangnya apa sih? Ya, gue juga enggak tahu. Nah, terus kalau enggak tahu, kenapa lu mau minta? Enggak, dia ngancem doang. Dia cuma ngomong doang. Enggak ada apa-apa. Terus kalaupun emang Jerry memiliki benda itu, apa urusannya dengan Ragnarok harus balikin ke lu? Sabar, benda yang dimaksud apa mungkin vulkanet itu? Gua enggak tahu apa bendanya, oke. Okay. Tapi Asgard udah kena. Lu lihat sendiri kan tower di atasnya kan? Itu kan. Itu efek sampingnya. Emang apa yang muncul portal di atas itu? Enggak. Jadi maksud lu Ragnarok bakal muncul portal juga gara-gara gua ngambil. Tapi lu lihat sekarang, kok efeknya malah ke Asgard duluan? Apa sih gua enggak apa sih? Lu tanya langsung aja lah ke orang itu, ke Jerry-nya lah. Mas, gini loh Jerry, balikannya tuh enggak ke gua. Gua jujur bodo amat ya. Gua hanya peduli dengan kerajaan yang gua buat sendiri ya. Desa yang gue buat sendiri ya. Cuma ternyata setelah barangnya itu gue balikan, jadi malah timbul sebuah karma, ya kan? Padahal gue dibalikin barangnya. Berarti ada barang yang kurang, yang harus dikembalikan ke tempat yang namanya itu si apa Ambatukam. Oke. Okay. Gue ingetin sekali lagi jadi ya. Mending lo balikin barang yang pernah lo ambil sebelum daripada ini makin panjang, bro. Kalau itu kejadian di lu doang, kita gak peduli ya, Jing. Yang kena Asgard, Ragnarok mana gak ada apa-apa. Oh iya. Serius, lu bener-bener gak sepede itu ngomong kayak gitu? Bro, kita ngomong berdasarkan fakta. Ragnarok gak ada apa-apa sekarang. Ragnarok yang kena Asgard ya, berarti emang itu gak ada sangkut pautnya sama Ragnarok. Itu emang karma lu aja. Ya udah. Lihat aja kayaknya gimana. Gini Wir. Kita butuh informasi dari aliansi. Tapi kita tadi udah dapat satu tuh. Ada Asgard lain ternyata. Bisa aja. Mungkin ada tempat pengungsian di sana dan para aliansi juga di sana. Gue cuma mau bilang sih, hati-hati. Karena kita udah tahu tempat itu. Ya udah, lo cari tahu sendiri aja kalau gitu. Eh, lo katanya udah tahu kan? Ya udah. Berarti emang benar Ubi itu tempatnya. Itu tempat aliansi kayaknya. Berarti soal piramid-piramid itu bohong. Gue ngerti sekali lagi Jerry. Enggak, pertanyaannya portal yang tadi mana kalau itu penting? Enggak. Pertanyaan gue apa? What? Apa sih? Apa? Enggak ya dimaksud sama si Kaguya itu apa? Gue waktu ke Ambatukam, waktu ke yang merah itu, emang ada barang yang gue ambil, tapi gue kasih ke Kaguir. Enggak, gue gak ngerti konteksnya dari awal. Oke, jadi pertama lu sama Kaguir ke satu tempat. Ya, enggak, sama Voice. Lu sama Voice ke satu, lu sama Voice ke satu tempat. Tempatnya itu namanya Ambatukam. Ya. Tulisannya enggak gitu. Oke, terus lu di situ ngambil sesuatu. Ya. Apa yang lu ambil? Buku udah gua kasih ke Kaguir. Oke, lu ambil buku di situ. Terus Kaguir mau buku itu.
Iya, udah dikaguir, udah kukasih dengan kasih. Syarat waktu itu. Terus dengan syarat yang waktu itu. Terus sekarang tiba-tiba di apa tadi atas Asgard tuh maksudnya apa? Itu loh yang portal kemarin Ubi yang portal yang kemarin kemakan. Yang portal yang kayak tawar kemakan. Oke, itu sih apa hubungannya sama Ragnarok? Gak tahu, dia bilang kata Ragnarok juga bakal kena, hati-hati. Hah? Gak jelas. Enggak, masalah kita harus ingat portal yang tadi mana aja. Ke kiri kah? Oh ya benar. Mereka kemana ini anjir? Bro, I don't know. Mau kemana? Mana portalnya? Enggak, mau kemana? Ke portal tadi yang Kirman. Mampus yang Kirman PR banget. Tadi dari sini terus kita tadi ke arah kiri sini. Sabar, gue lupa. Ini ya, kayak ini deh. Ya enggak sih? Dari sini enggak sih? Kira-kira dari bawah dah. Gue cuma lupa tarikannya dari mana anjir. Gue juga enggak ingat itu nah. Itu dah kayaknya deh. Itu kayaknya deh. Yang ngasih ini deh. Ah ya, kayak itu deh, kayak itu. Oh iya. Ya udah kalau gitu. Kenapa kita ke sini? Kenapa? Kenapa kita ke sini? Enggak tahu, Jerry. Jerry bilang ini pengungsian harusnya di sini. Tapi gue gak liat siapa-siapa, gue cuma liat Kirman. Nyasar deh, pacar. Coba Kirmannya masih ada gak? Please, masih ada. Kanan. Gak pindah tempat kah? Ya enggak, udah. Masih sama tempat ya. Kalau dia pindah tempat, pengen gue ini anjir. Yaudah kalau gitulah. Jerry ya kemana sekarang? Nyasar dia tadi sama Kaira berarti. Alamak, hari-hari. Yaudah kalau gitu, gue rasa gue tarik sis dah. Gue juga udah ini. Cok, gue mau tidur ranging asli. Iya cok, gue lagi mau bahas Vivan sama si DG anjir. Gimana? Kalau gitu. Ya mau masalah lanjutin lah. Lanjut masalah itu loh, masalah itu kan. Ah. Val. Apa namanya? Itu nggak mau di belum hebat ya, ya belum sih. Ya udah kalau gitu gua rasa masalah VFX. Nah, tarik sis and cut di sini. Sebar tarik apa? Ya udah guys, aing mau tidur. Ada RP. Bukan tidur. Lu mau off di sini terus besi mau pulang. Ada RP gua. Besi mau pulang. Gua ada RP gede. Ada penjoki. Adios. Lah. Adios adik-adik. Bye-bye. Yaudah, bye-bye. Ciao. Guys, yaudah, gue udah dulu streamnya. Jangan lupa buat kalian cek. Apa namanya? Cek ini, cok. Apa namanya? TikTok, guys. Sumpah. Nih. Kalian tuh. 50 ribu likes. Nih, 50 ribu likes. Gue cosplay yang lebih gila lagi. Cocok. Tuh gue jadi ijo gaming adik-adik. Yaudah guys. Adios. Ciao. Bye-bye guys. Thank you udah nemenin stream gue. Oke, bye-bye guys. Bye.